Anda dapat memerintahkan dia untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Anda juga dapat membiarkan dia terus berkultivasi dan mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi untuk mengalahkan dewa tertinggi lainnya. Dia akan mendengarkanmu. Anda dapat menggunakan dia untuk membantu kebangkitan sekte Anda. Dia sekarang setara dengan boneka. Muyu keluar dari aula segera setelah dia selesai berbicara. Formasi jiwa yang sempurna adalah solusi paling tepat yang bisa dipikirkan Muyu. Ia tidak ingin mengganggu rencana siang nan karena masalah siang nan sudah selesai dan tidak bisa diubah. Kuda hitam seperti empat pahlawan dunia budidaya masih berguna. Jika mereka bisa menduduki tempat di Dewan Pemeringkatan Abadi Tertinggi, itu akan berdampak besar pada rencana istana tiga kali lipat. Adapun kematian Cukuang, itu hanya karena dia mengambil kebebasan dengan Kiao Sui. Tuan, mohon tunggu, Tuan. Daoiswen yang akhirnya bereaksi. Dia ingin meminta Mu Yu tetap tinggal untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, tapi Mu Yu sudah menghilang. Daoiswen yang memandang Huai Li yang berlutut di tanah karena ketakutan. Dia ingat bagaimana dia telah dipermalukan oleh muridnya dan mengumpulkan keberaniannya untuk berteriak, murid yang tidak berbakti, kamu pantas menerima ini. Pergi dan bersujud kepada semua tetua dan akui kesalahanmu. Ya Tuan. Li berdiri tanpa ekspresi dan benar-benar bersujud kepada setiap tetua yang pernah dia hina di masa lalu untuk mengakui kesalahannya. Terlebih lagi, dia cukup tulus saat dia melakukan kowtow dengan lantang. Itu benar. Daoiswen yang diliputi emosi. Dia akhirnya mempercayai kata-kata Muyu. Pedang terbang muncul di tangannya dan dia meletakkannya di leher Huaili. Dia ingin membunuh muridnya dengan tangannya sendiri, tapi dia ragu-ragu. Tidak mudah bagi sebuah sekte untuk memiliki dewa tertinggi dalam tahap sintesis bentuk. Selain itu, dia adalah seorang jenius yang berada di peringkat ke-30 di dewan pemeringkatan abadi tertinggi. Sayang sekali jika membunuhnya. Saat itu, ketika saya menamai Anda Huaili, saya berharap Anda akan memperlakukan orang lain dengan hormat, tetapi Anda mengambil jalan yang berlawanan. Anda bisa menebus dosa Anda dengan menjadi boneka di masa depan. Anggap saja itu sebagai kontribusi Anda terhadap kebangkitan sekte ini. Pendeta Tao Wen Yang, yang tingkat kultivasinya hanya berada pada tahap surgawi kelima dari tahap keluar tubuh, berkata dengan pelan. Kiao Sue dan Muyu duduk bersila di lereng bukit. Langit dipenuhi bintang dan angin malam bertiup lembut. Awalnya, aku ingin membunuh mereka untuk mengumpulkan kekuatan pembantaian untukmu. Namun, meskipun mereka telah melakukan banyak hal jahat, mereka tidak sepenuhnya tidak berguna. Aku akan berbicara dengan makhluk siluet dan gerbang neraka, kata Muyu sambil memanggang kaki babi api. Dia sekarang berada di peringkat ke-30 di papan peringkat abadi ekstrim. Namun, dia tidak membiarkan tanda abadi ekstrim Huaili menempel di lengannya. Adapun tanda abadi ekstrim aslinya, sudah lama menghilang, jadi dia tidak bisa menukarnya dengan Huaili. Dunia luar masih belum mengetahui apa yang terjadi. Santai saja, saya tidak terburu-buru untuk membunuh. Kiao Sue sama dengan Muyu. Dia menolak perasaan itu. Mereka telah berada di dunia kultivasi selama hampir sebulan sekarang. Selama waktu ini, Muyu telah mencari kuda hitam terkenal di papan peringkat abadi tertinggi. Nan telah menciptakan terlalu banyak iblis dan menduduki hampir setengah dari papan peringkat abadi tertinggi. Adapun cara membedakan iblis dan bukan iblis, sebenarnya sangat sederhana. Kebanyakan dari orang-orang yang memiliki kesadaran jiwa iblis ini adalah orang yang kejam. Mereka memandang rendah para kultivator yang lebih lemah dari mereka dan menindas orang-orang di sekitar mereka. Sekte besar masih baik-baik saja, setidaknya mereka memiliki orang-orang yang lebih berkuasa di atas mereka, sehingga mereka tidak berani terlalu lancang. Namun, para penggarap dari sekte kecil sangat menderita. Kegembiraan para kuda hitam belum mereda, namun para penggarap dari sekte kecil sudah mengeluh tanpa henti. Sayang sekali orang-orang ini tidak tahu di mana siang nan berada. Kalau tidak, saya akan pergi dan mencari tahu di mana siang nan berada. Muyu selalu ingin menemukan siang nan. Dia ingin tahu apakah siang nan masih aman dan apakah dia diancam oleh Tu Yumeng. Namun, menurut para iblis, siang nan belum menghubungi mereka sejak dia menguasai mereka. Karena itu, iblis menjadi tidak bermoral. Si Kong Kiwen dulu tidak sombong karena Siang Nan selama ini menguasai Si Kong Kiwen, sehingga Si Kong Kiwen tidak berani melakukan apapun yang melewati batas. Berapa lama formasi jiwamu bisa mengendalikan mereka? Jika Anda bertemu Siang Nan di masa depan, apakah Anda akan memiliki kendali yang lebih baik atas mereka atau Siang Nan? Kiao Sue tahu bahwa Mu Yu telah menggunakan formasi jiwa untuk mengendalikan boneka Siang Nan, tetapi mereka juga berada di bawah kendali Siang Nan. Oleh karena itu, jika mereka bertemu di masa depan, mereka harus menghadapi masalah ini. Muyu menggelengkan kepalanya. Siang Nan memiliki kendali yang lebih baik atas mereka daripada aku. Ini tidak bisa dihindari. Mereka memiliki kesadaran jiwa iblis di dalam diri mereka. Aku tidak bisa menghapusnya. Aku hanya bisa mengubah ingatan mereka dan mengubahnya menjadi mayat berjalan. Namun, Siang Nan memiliki kemampuan untuk membangunkan mereka. Siang Nan mengendalikan mereka tetapi tidak mempedulikan mereka. Jika dia tidak membuat mereka berperilaku, cepat atau lambat mereka akan menarik perhatian istana tiga kali lipat. Bukankah istana tiga kali lipat akan dengan mudah mengetahui rencana Siang Nan? Kiao Sue muak dengan tindakan iblis, tapi dia bingung dengan tindakan Siang Nan. Mu Yu tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Dia masih tidak bisa melihat menembus Siang Nan. Awalnya, dia mengira Siang Nan hanyalah seorang kakak laki-laki yang sederhana dan jujur yang menjauhkan diri dari urusan duniawi. Namun, Mu Yu kemudian menyadari bahwa Siang Nan telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Dia telah membodohi semua orang. Siang Nan mengendalikan hampir seratus ribu orang yang berkultivasi sendiri saat itu. Hampir semua sekte besar memiliki orang-orang di bawah kendalinya. Namun, tidak semua iblis sombong dan mendominasi seperti orang-orang ini. Ada banyak iblis yang bahkan tidak berada di papan peringkat abadi tertinggi. Saya pikir siang nan mungkin merencanakan sesuatu yang lain. Dia pasti sudah memikirkan masalah ini. Muyu tidak tahu apa yang sedang dilakukan siang nan, tapi dia tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat iblis-iblis ini mengamuk. Dia akan membantu sebanyak yang dia bisa, sehingga para penggarap sekte kecil tidak harus menjalani kehidupan yang menyedihkan seperti itu. Malam itu berangsur-angsur semakin dalam. Mereka berdua bersiap berangkat ke dinasti Naga Azure besok. Tujuan pergi ke dinasti Azure Dragon sangat jelas. Itu untuk membiarkan Dragon fin mempelajari metode budidaya yang benar. Itu juga untuk melihat apakah Raja Iblis dapat membantu mereka menyelamatkan Jian Ying dan Chen Feng. Pada saat yang sama, Muyu ingin tahu bagaimana Raja Iblis berencana menghadapi penegak surgawi. Keesokan paginya, Muyu dan Kiao Sui berangkat. Mereka terbang ke barat selama dua hari. Bahkan dengan budidaya mereka, mereka masih perlu terbang selama dua hari. Jelas sekali seberapa jauh tempat ini. Menurut Kiao Sui, sejak iblis kalah dari manusia 5000 tahun yang lalu, mereka bermigrasi ke daerah terpencil di barat. Itu adalah rawa terpencil dengan banyak serangga beracun dan binatang buas berkeliaran. Bahkan kultivator tahap jiwa terputus tidak berani dengan santai menginjakan kaki di sana. Rawa itu ditumbuhi semak belukar dan air berlumpur menggelegak. Ada juga racun kuning yang melayang di atasnya. Jika seseorang terbang langsung ke dalamnya, mereka akan diracuni. Teriakan ganas binatang iblis terdengar dari kejauhan. Di antara tumbuhan di rawa, ada banyak mayat binatang iblis yang telah mati belum lama ini. Muyu sama sekali tidak panik pada rawa itu. Dia seperti ikan di air dimanapun ada tumbuhan. Namun, Kiao memberitahunya bahwa jika dia tidak mengikuti jalan tertentu, dia tidak akan bisa melihat dinasti Naga Azure bahkan jika dia terbang melintasi rawa. Dinasti Naga Azure dan Pulau Raja Iblis Laut sama sampai batas tertentu. Kamu tidak akan dapat menemukannya jika kamu terbang. Kamu harus mengikuti jalan tertentu. Ikuti saja aku. Sue melompat ke sebatang buluh di rawa dan memanggil Muyu untuk mengikutinya. Para iblis melindungi wilayah mereka dengan sangat ketat. Jika seseorang ingin pergi ke wilayah iblis, mereka harus mengikuti jalan yang telah mereka buat. Ketika mereka pergi ke Pulau Raja Iblis Laut, mereka melewati banyak lika-liku. Untungnya, kali ini mereka memiliki Sue yang membimbing mereka. Jadi, Muyu tidak perlu khawatir tersesat. Seperti apa dinasti Asure Dragonmu? Apakah kamu tinggal di gua? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak juga, tapi kamu akan mengerti. Kiao Sue memimpin di depan jalannya, sangat berliku. Terlebih lagi, dia mengikuti jalan tertentu. Ada banyak jalan, termasuk batu tertentu, dahan pohon tertentu, daun tertentu. Mereka cukup aneh dan tidak memiliki pola apapun. Benda-benda ini kelihatannya tidak terlalu mencolok. Mereka dapat ditemukan di mana-mana di rawa, tetapi mereka memiliki aura khusus yang hanya bisa dikenali oleh ras iblis. Saya terutama mengandalkan air yang mereka tinggalkan, jelas Kiao Sue, meskipun Muyu tidak tahu arah. Dia tidak akan melupakan jalan selama dia melewatinya sekali. Kiao Sue menggunakan tetesan air untuk menandai jalan setapak. Adapun Muyu, dia menghafal tanaman dan dedaunan di samping jalan setapak. Tanaman yang diinjaknya berbeda. Jalan ke depan sangat berliku. Mereka juga bertemu dengan banyak binatang iblis yang kuat. Namun, setelah melihat Kiao Sue, binatang iblis ini hanya mengeluarkan beberapa kata secara simbolis sebelum menghilang ke dalam rawa. Menurut Kiao Sue, binatang iblis ini bertanggung jawab menjaga jalan luar. Bahkan ada beberapa binatang iblis peringkat ketujuh yang kuat di rawa. Apakah seseorang bisa menjadi binatang iblis atau tidak tergantung pada bakatnya? Tidak semua binatang iblis yang kuat dapat membangkitkan kecerdasan. Namun, meskipun binatang iblis itu tidak memiliki kecerdasan, mereka masih sangat kuat. Binatang iblis dengan budidaya yang tidak mencukupi tidak memiliki kecerdasan. Berani memprovokasi mereka dengan santai. Kiao Sue menginjak batu dan dengan sopan menyapa binatang iblis tingkat ketujuh yang menatap mereka seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya. Itu adalah Harimau Bintang 7 bertaring pedang. Taringnya panjangnya 2 meter dan auranya sangat kuat. Itu tidak muncul karena Kiaosue, tetapi karena Muyu, orang luar yang tidak dikenalnya. Setelah Kiaosue menjelaskannya, Harimau Bintang 7 bertaring pedang mundur. Berapa lama lagi kita akan sampai? Muyu dan yang lainnya telah berjalan di rawa selama hampir satu hari. Langit sudah gelap dan sekelilingnya gelap gulita. Mereka hanya bisa mengandalkan cahaya yang dipancarkan oleh roh air Kiaosue untuk hampir tidak bisa melihat sekeliling 4 hingga 5 meter. Kita harus bisa mencapainya saat fajar. Dinasti Azure Dragon kami benar-benar tempat yang terpencil. Kiao Sui berhenti dan menoleh untuk bertanya, bagaimana kalau kita istirahat sebentar? Baiklah, ayo istirahat. Aku lelah sekali. Suai kecil mengangguk. Lelahkan kepalamu. Akulah yang berjalan sepanjang perjalanan. Apa yang membuatmu bosan? Muyu dengan tidak senang menjentikan kepala Suai kecil. Mari kita istirahat setengah jam di depan. Bagaimanapun, ada celah besar di depan kita. Kakek Azure Dragon telah menyiapkan semacam formasi di bawah celah tersebut. Ia memiliki daya isap yang kuat dan kita tidak dapat melintasi atau terbang di atasnya. Namun, ada jembatan yang muncul setiap empat jam sekali. Kita bisa berjalan melewatinya. Kiao Sui berjalan ke depan selama setengah jam dan berhenti di bawah pohon. Cahaya bulan tidak bisa menyinari rawa. Dengan bantuan kecemerlangan roh air, Mu Yu dapat dengan jelas melihat apa yang disebut retakan di depan mereka. Retakan itu lebarnya sekitar 10 meter dan tidak diketahui berapa panjangnya. Retakan ini sangat mirip dengan caotik Burial Valley. Mu Yu berkata sambil berpikir. Aku tidak yakin. Kakek Azure Dragon biasanya memperingatkan kita untuk tidak terjatuh, dan tidak ada yang berani untuk tidak patuh. Dikatakan bahwa retakan tersebut membentang di seluruh rawa. Namun, setelah melewati celah ini, kita akan benar-benar memasuki dinasti Naga Azure. Retakan ini dapat dianggap sebagai garis pertahanan terluar dinasti Azure Dragon kita. Beberapa jembatan akan muncul setiap 4 jam, dan jembatan tersebut hanya akan muncul selama 15 menit. Itu tidak panjang atau pendek, Kiao menjelaskan. Orang seperti apa raja monster Naga Azure itu? Apakah dia mudah diajak bicara? Muyu memikirkan Raja Monster yang dia temui. Setiap Monster King memiliki kepribadian yang berbeda. Misalnya, Raja Monster Keraputi sangat riang dan sembrono. Kulitnya setebal dinding. Raja Monster Elang Pasir sangat dingin. Meskipun dia dikendalikan oleh Siang Nan, dia menyembunyikan emosinya dengan sangat baik. Sebagai perbandingan, Raja Iblis Laut lebih seperti seorang sarjana yang beradab. Dia berbicara dengan cara yang halus dan sopan. Dia juga lebih mudah diajak bicara. Kiao Sui berpikir sejenak dan menjelaskan, kakek Asure Dragon. Bagaimana aku mengatakannya? Dia sangat baik padaku. Namun, dia adalah orang yang sangat arogan dengan temperamen yang sangat lugas. Biarkan saya begini. Dia bahkan tidak menunjukkan banyak kasih sayang pada garis keturunan tingkat 9 Long Sing Yun. Sebaliknya, dia lebih tertarik pada klan monster yang tidak memiliki garis keturunan naga sejati namun memiliki budidaya yang kuat. Sama sepertiku, aku paling meremehkan naga berdarah campuran. Namun, dia tidak peduli dengan monster clansmen lainnya. Setidaknya mereka tidak berpura-pura menjadi naga. Longteng menyela, "Jangan menyanjung dirimu sendiri. Kamu tidak berbeda dengan cacing tanah sekarang. Si tampan kecil mengejek. Kamu mau mati?" Longteng sangat marah. Muyu mengangguk sambil berpikir, "Itu artinya dia cukup bijaksana. Bisa dibilang begitu, namun urusan Dinasti Azure Dragon tidak ditangani oleh Kakek Azure Dragon. Sebaliknya, itu adalah empat klan naga. Sudah kubilang terakhir kali bahwa keempat klan naga adalah naga banjir giok jurang utara." Naga Macan Hitam Hutan Tersembunyi, Naga Terbang Petir Ungu, dan Naga Roh Iblis Piton Long Sing Yun milik Faksi Iblis Roh Naga Piton. Muyu ingat bahwa bentuk asli Long Sing Yun adalah ular piton naga. Long Sing Yun adalah putra raja Naga Banjir Giok dari jurang utara. Ibunya adalah anggota Faksi Piton Naga Roh Iblis. Oleh karena itu, kedua faksi tersebut bersatu. Naga Macan Hitam Hutan Tersembunyi dan Naga Terbang Petir Ungu masing-masing memiliki miliknya sendiri. Faksi sisanya adalah klan monster yang tidak memiliki garis keturunan Naga Sejati. Pada akhirnya, kekuatan adalah yang terpenting. Jika Anda cukup kuat, Anda akan terikat oleh empat klan naga meskipun Anda tidak memiliki garis keturunan naga sejati. Lalu kamu termasuk golongan yang mana? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejujurnya, Kiao Sui, sebagai manusia dengan kemampuan Yumeng, mampu hidup di klan monster selama bertahun-tahun dan hidup harmonis dengan klan monster. Aku, tentu saja saya anggota fraksi liberal. Fraksi liberal mengacu pada klan monster yang tidak memiliki garis keturunan naga sejati. Meskipun kami lebih lemah dari empat klan naga lainnya, kami tidak perlu bersaing dengan yang lain. Bagaimanapun, tahta dinasti naga Azure tidak akan jatuh ke tangan kita. Kita tidak perlu selalu bersekongkol satu sama lain. Setiap orang hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Kata Sue. Muyu mengangkat bahu. Kata-kata Sue masuk akal. Huala. 742. Muyu segera menjadi waspada, berpikir bahwa itu adalah binatang iblis lain yang mencari masalah. Namun, Qiaosui berdiri dengan acuh tak acuh dan berkata, "Ayo pergi, jembatannya sudah muncul." Dasar jurang itu seperti rahang binatang raksasa yang menganga di dalam jurang, dan tidak ada cara untuk mengetahui apa yang ada di bawah sana. Muyu tidak takut. Bagaimanapun, dia telah berkelana ke sarang naga dan sarang harimau yang tak terhitung jumlahnya, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan di jurang yang aneh ini. Jembatan di atas jurang tidak terlihat, tetapi Qiaosui tahu persis lokasi jembatan transparan itu. Dia menyuruh Muyu mengikuti di belakangnya sehingga mereka tidak perlu khawatir tersandung. Setelah melangkah ke jembatan transparan, Mu Yu dapat dengan jelas merasakan kekuatan isap yang kuat datang dari dasar jembatan, seolah-olah akan menyeret mereka ke dalam jurang. Bahkan dengan basis budidaya tahap integrasi tubuh Mu Yu, dia tidak mampu menahan kekuatan isap yang begitu kuat. Jembatannya sangat sempit, hanya bisa menampung dua orang yang berdiri berdampingan. Jangan tersesat, Kiao meraih tangan Mu Yu, khawatir sesuatu akan terjadi pada Mu Yu. Apa yang perlu ditakutkan? Kamu tidak ingin aku terjatuh. Mu Yu terkekeh. Kiao mencubit Mu dan menegur, kamu banyak bicara. Jaraknya hanya 10 meter, dan mereka dengan cepat melintasi jembatan. Namun, ujung jembatan yang lain kali ini bukanlah rawa, melainkan sungai yang bergelombang. Karena saat itu malam hari, hanya ada cahaya bulan yang redup, dan tidak ada yang tahu kemana aliran sungai yang gelap gulita itu. Sungai ini baru saja mengalir ke dalam jurang. Kiao menginjak permukaan sungai bersama Mu dan menuju malam berkabut. Hah, bukankah seharusnya ada air terjun di sana? Aku bahkan tidak mendengar suara air terjun. Muyu duduk di permukaan air, dan air yang mengalir membentuk bangku di bawah mereka. Dengan adanya Kiao Sue, mereka tidak perlu mengkhawatirkan sungai sama sekali. Entahlah, aku diam-diam turun satu kali sebelumnya, tapi aku tidak mencapai dasar bahkan setelah dua jam. Lalu aku terhalang oleh penghalang, aku tidak tahu ke mana sungai itu mengalir. Kiao Sue memimpin Muyu Maju dengan sangat cepat. Bagi Kiao Sue, jalur air jauh lebih cepat daripada jalur udara. Meski begitu, mereka masih berjalan beberapa jam, pada akhirnya. Langit sudah cerah, namun mereka masih belum sampai di pantai. Mengapa sungai ini begitu lebar? Di manakah kedua pantai tersebut? Muyu melihat sekeliling, tapi dia tidak bisa melihat di mana tepi sungai itu berada. Dia hanya tahu bahwa mereka melawan arus, dan air memercik ke bawah, tetapi tidak dapat memercikkan mereka. Sungai ini disebut Sungai Monster Surgawi. Lebar sungainya sama dengan lebar retakannya, jadi seharusnya membentang di seluruh rawa. Kiao sudah familiar dengan jalannya, jadi dia tidak terkejut. Namun, setelah berjalan dua jam lagi, mereka akhirnya melihat daratan di depan mereka. Sungai Heaven Demon berkumpul dari semua celah di daratan. Kiao berjalan ke pantai dan memasuki hutan. Banyak binatang iblis yang terlihat di hutan ini, dan mereka semua adalah binatang iblis tingkat tinggi. Banyak binatang iblis berlari ke arah Kiao dan menggeseknya dengan erat. Kiao Sui menepuk kepala mereka. Dia rukun dengan binatang iblis ini. Pada saat ini, dua binatang iblis tahap Vensen tiba-tiba melompat keluar dari hutan. Salah satunya masih memiliki lengan belalang sembah, yang terlihat sangat aneh. Kiao Sue, itu kamu. Salah satu binatang iblis memiliki dua antena di kepalanya, yang terlihat seperti antena semut. Kepalanya agak kecil, dan dia terlihat agak konyol. Kemudian, Mu tahu apa wujud asli binatang iblis itu. Itu adalah semut raksasa otak kecil. Itu adalah sejenis binatang iblis yang lahir lambat tetapi memiliki kekuatan tak terbatas. Dulu ketika dia berada di sekte Arai, Mu telah mencoba yang terbaik untuk memerintahkan semut raksasa otak kecil untuk bertarung. Adik semut dan belalang bunga kecil, apakah giliranmu yang bertugas hari ini? Sapa Kiao Ya, kamu, kenapa kamu membawa kembali manusia? Semut bunga kecil memandang Mu dengan waspada. Dia sangat waspada terhadap manusia. Menurut Kiao tidak ada manusia lain di dinasti Naga Azure selain dia. Jangan panik, dia adalah tamu yang diundang oleh Raja Iblis Laut. Raja Iblis Laut seharusnya sudah kembali, kan? Kiao bertanya. Tuan Raja Iblis Laut memang telah kembali. Dia mengatakan bahwa manusia akan datang ke sini. Sepertinya itu adalah kamu. Kalau begitu, kalian berdua bisa masuk. Semut bunga kecil dan belalang sembah tidak mempersulit Mu Mereka mengangguk pada Mu dan melepaskannya. Tidak lama setelah Kiao Sue dan Mu Yu pergi, belalang sembah tiba-tiba berbisik kepada semut bunga kecil. Tuan Naga Giok Neraka berkata bahwa jika ada manusia yang datang ke sini, kita harus melapor kepadanya. Tunggu di sini, saya akan segera kembali. Saya khawatir itu karena Long Xing Yun. Kali ini, Lord Abis Jade Dragon sangat marah. Semut bunga kecil menggelengkan kepalanya. Kiao Sue dan Mu Yu tidak tahu apa yang dibicarakan oleh dua orang di belakang mereka. Mereka sudah memasuki kedalaman hutan. Setelah berjalan beberapa saat, mereka berhadapan dengan sebuah lengkungan yang terbuat dari tanaman merambat. Kiao tersenyum dan berkata, Selamat datang di dinasti Naga Azure. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan melewati lengkungan, menghilang di baliknya. Mu Yu mengikuti dari belakang. Setelah melewati lengkungan, dia akhirnya melihat wajah sebenarnya dari dinasti Naga Azure. Yang terlihat di matanya adalah lembah yang curam dan lebar. Lebarnya sekitar 100 meter. Lembah itu sangat panjang dan sempit, dan mengarah ke kejauhan. Di tengah lembah ada jalan yang terbuat dari batu. Ada beberapa anak tangga melengkung di kedua sisi jalan yang menuju ke tebing lembah. Lembah itu tingginya setidaknya 4 hingga 500 meter. Yang paling aneh adalah tebing lembah. Ada berbagai macam rumah kayu yang menjorok dari tebing. Mereka hanya tergantung di udara. Jika dihitung dengan cermat, setidaknya ada seribu rumah. Rumah-rumah ini diatur pada ketinggian yang berbeda. Mereka saling bersilangan, memanfaatkan setiap ruang dengan baik. Ada balkon kayu dan pagar di sekeliling setiap rumah. Di saat yang sama, terdapat tangga yang berliku-liku di antara rumah-rumah yang berbeda ketinggian. Seseorang dapat menggunakan tangga ini untuk berjalan ke tanah di antara lembah. Apakah kalian ras iblis tinggal di udara? Muyu tidak bisa tidak mengagumi pengerjaan bangunan yang luar biasa. Semua rumah dibangun di udara di atas tebing. Mereka terhuyung satu sama lain, membiarkan matahari menyinari setiap rumah. Ini hanyalah puncak gunung es dari dinasti Naga Azure. Kita tidak bisa begitu saja terbang ke atap di sini. Kita harus naik tangga, jika tidak maka tidak sopan. Namun, kita bisa terbang di jalan utama di lembah. Kata Kiao Sue sambil terbang di udara. Muyu memandangi orang-orang ras iblis yang ramai di jalan utama. Banyak orang yang berteriak-teriak dengan lantang, seolah-olah sedang membeli dan menjual sesuatu. Ada berbagai macam tanda di luar rumah bertingkat rendah. Ada kedai teh, restoran, losmen, restoran, segala sesuatu yang dapat dipikirkan orang. Ketika Muyu tiba di sini, dia merasa seolah-olah telah tiba di surga. Apalagi setelah ras iblis berubah menjadi manusia, mereka tidak ada bedanya dengan manusia. Oleh karena itu, Mu tidak menyadari bahwa ini adalah dinasti Naga Azure. Sejak orang-orang ras iblis terpaksa pindah ke sini, mereka telah mempelajari kebiasaan hidup manusia. Oleh karena itu, tempat ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan kota manusia. Kiao Sue menjelaskan. Ketika Mu terbang melewatinya, dia dengan jelas mendengar salah satu anggota klan iblis berteriak dengan suara rendah teredam, teden dan tulang banteng barbar, 10 batu roh untuk dijual, jangan lewatkan. Orang-orang ras iblis adalah binatang iblis. Apa yang mereka makan setiap hari? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Untuk ras manusia, ada banyak rasa yang bisa dipilih. Segala jenis binatang iblis dapat ditangkap dan dimasak satu atau dua kali. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, bisa diolah menjadi makanan yang lesat. Namun, ras iblis diubah dari binatang iblis. Apa makanan mereka? Makanan orang ras iblis sangat kaya. Pertama-tama, ada hewan biasa tanpa energi roh, ada ayam, bebek, angsa, dan bahkan sapi. Banyak binatang iblis yang diklasifikasikan tidak memiliki kemungkinan untuk membangkitkan kecerdasannya. Oleh karena itu, binatang iblis ini juga akan menjadi makanan bagi semua orang. Namun jika ada binatang iblis yang dapat membangkitkan kecerdasannya, maka ia akan terdaftar sebagai binatang iblis yang dilarang untuk dimakan. Mereka terbang melewati orang-orang ras iblis yang berisik di bawah. Dua orang ras iblis sepertinya bertengkar karena sesuatu. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi mereka tidak berhenti. Kiao melanjutkan, misalnya, aku ingat dulu ada sejenis burung pipit batu yang lesat. Itu adalah hidangan umum di atas meja. Burung pipit batu adalah hewan biasa tanpa energi roh. Namun, salah satu dari mereka secara tidak sengaja membangunkan kecerdasannya dan dibudidayakan menjadi manusia ras iblis. Oleh karena itu, burung pipit batu kini terdaftar sebagai hewan terlarang untuk dimakan. Namun, itu terjadi tujuh atau delapan tahun lalu. Belakangan, tampaknya tubuh ras iblis burung pipit batu itu terlalu lemah dan tidak bisa hidup lebih dari sepuluh tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang ras iblis menyerukan agar burung pipit batu dimasukkan lagi ke dalam daftar binatang iblis yang bisa dimakan. Namun, beberapa departemen di atas belum menyetujuinya. Muyu merasa bahwa ras iblis benar-benar keberadaan yang misterius. Mereka bahkan bisa bermain seperti ini. Orang dari ras iblis burung pipit batu itu telah mencegah ras mereka menjadi makanan di atas meja. Itu menarik. Jika itu aku, aku akan mengambil satu dan memanggangnya. Mengapa aku begitu peduli? Xiao sui biasanya ingin memanggang binatang iblis manapun. Kamu bisa melakukan itu di dunia luar, tapi jangan lakukan itu di sini. Banyak binatang iblis yang telah membangkitkan kecerdasan mereka sebelumnya. Begitu mereka ditemukan, mereka akan dihukum berat. Ada kemungkinan mereka akan dikurung selama beberapa tahun. Apa yang ingin kamu makan? Jangan berburu di hutan. Pergi ke restoran. Batu roh dapat digunakan di sini. Kiao Sui berkata dengan serius. Tidak apa-apa, tikus kecil. Jika terjadi sesuatu, aku akan melindungimu. Long berkata dengan acuh tak acuh. Kiao Sue membujuk, ras iblis juga memiliki sistem sosialnya sendiri. Semua jenis aturan harus dipatuhi. Bahkan kakek Azure Dragon memberikan contoh. Long Tang, jangan menimbulkan masalah. Bukankah Long Xingyun selalu ingin membunuhku? Lalu bisakah saya makan naga piton saja? Long Teng mendengus. Dia ingin membunuhmu karena dendam pribadinya. Saling membunuh juga dilarang di sini. Namun, biasanya ada tahap hidup dan mati di sini. Beberapa orang ras iblis adalah musuh alami. Tidak dapat dipungkiri akan terjadi konflik. Jika ada dendam yang tidak kunjung berakhir hingga salah satu dari mereka meninggal, diperbolehkan menyelesaikannya di tahap hidup dan mati. Kata Kiao Sui. Mereka melewati sebuah bangunan melingkar terapung yang membentang di seluruh lembah. Saat ini, tidak ada seorang pun di sana. Namun, tanah di atasnya berlumuran darah. Menurut Kiao Sui, ini adalah tahap hidup dan mati. Tapi berkelahi di jalanan sepertinya tidak dilarang. Muyu menunduk dan melihat dua orang ras iblis berkelahi dengan marah di jalan. Energi roh menyapu sekeliling dan ada sekelompok orang yang berteriak. Penjaga kota akan datang untuk menengahi, kata Kiao Sue. Benar saja, dua orang ras iblis tahap pemutusan roh terbang mendekat. Mereka mengenakan jubah biru dan memisahkan kedua orang itu. Masyarakat ras iblis mirip dengan masyarakat ras manusia, namun terdapat banyak perbedaan. Bagaimanapun, orang-orang ras iblis berasal dari ras iblis. Mereka memiliki keganasan manusia ras iblis dan musuh alami. Konflik sangat mudah terjadi. Alasan mengapa membunuh satu sama lain dilarang adalah karena jumlah ras iblis sangat sedikit. Jika mereka terus membunuh, mereka akan benar-benar punah. Jalan ini hanya pintu masuk. Populasi ras iblis tidak banyak, tapi telah berkembang hingga lebih dari 10 juta orang. Lembah hanya sebagian kecil. Ada juga yang tinggal di hutan dan sungai. Adapun tempat itu adalah istana. Orang ras iblis biasa tidak diperbolehkan memasuki istana begitu saja. Itu adalah kediaman kakek Azure Dragon. Kiao Suedan yang lainnya telah menghindari orang-orang ras iblis yang terbang di langit. Mereka meninggalkan lembah dan tiba di hutan yang luas. Tujuh ratus empat puluh tiga. bukankah itu aku? Siapa yang mengukirku di atasnya? Naga Finn berseru kaget. Betapa tidak tahu malunya kamu. Itu patung Raja Iblis. Komandan kecil memomel. Tapi lihat, apakah itu kepala atau tangannya? Semuanya sama persis denganku. Dragon Finn memberi isyarat dengan tubuhnya, lalu melayang di depan Muyu dan meniru tindakan patung agung itu. Dia mengangkat kepalanya, merentangkan cakarnya, menjulurkan ekornya, mengibarkan kumis naganya, dan meraung ke arah langit. Tak perlu dikatakan lagi, itu memang 90% serupa. Baik, baik, baiklah, itu kamu. Muyu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hanya ada dua naga di dunia, dan tidak peduli bagaimana mereka diukir, mereka tetap sama. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka tampak seperti Dragonfin. Terbang tidak diperbolehkan di kota ini. Kita perlu melapor ke Kakek Azure Dragon dan melihat apakah dia ingin bertemu denganmu. Xiao Sue terbang bersama Muyu. Jika dia tidak ingin melihatku, lalu apa yang aku lakukan di sini? Mu menguap. Kakek Azure Dragon tidak suka diganggu saat dia sedang tidur. Tidak peduli siapa orangnya, dia harus melaporkannya. Oleh karena itu, jika dia ingin bertemu denganmu, dia akan menunggu sampai dia punya waktu luang. Kiao sudah mendarat di tanah bersama Mu Yu. Sombong sekali. Aku juga akan seperti ini di masa depan. Gumam Nagafin. Mereka berjalan menuju gerbang kota. Ada banyak anggota klan iblis yang datang dan pergi di gerbang. Kota ini adalah inti dari dinasti Naga Azure, jadi tentu saja sangat makmur. Saat ini, ada lebih dari 20 anggota klan iblis yang berpatroli di gerbang. Ketika Muyu berjalan mendekat, banyak dari mereka menatapnya. Jelas sekali, mereka mencium bau manusia. Tidak masalah jika Kiao adalah manusia karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Raja Iblis. Bagaimanapun, semua orang mengenalnya. Namun, berbeda dengan Muyu yang berada di samping Kiao Seorang manusia benar-benar menyelinap masuk. Tangkap dia. Saat ini, salah satu penjaga kota berteriak. Kemudian, semua penjaga kota mengangkat tombak mereka dan menghalangi jalan Muyu. Kakak penjaga, orang ini ikut denganku, dan dia juga tamu yang diundang oleh Raja Iblis Laut. Mohon buat pengecualian, Kiao Sue buru-buru berjalan ke depan dan menjelaskan. Pemimpin penjaga adalah seorang pria dengan rambut panjang di sekujur tubuhnya. Dia tampak seperti beruang besar, tetapi budidayanya berada pada tahap integrasi tubuh lapisan surgawi kedua. Di kaki ibu kota, semua penjaga sangat kuat. Yang terlemah berada di tingkat ke-9 dari tahap pemutusan roh. Qiao Sue, ini adalah kota raja. Patriark Asure Dragon mengatakan bahwa tidak ada manusia yang diizinkan memasuki kota raja. Kapten Penjaga memandang Muyu dengan arogan. "Saya juga manusia," Kiao mengerutkan kening. "Kiao Sue, kami semua mengenalmu. Kamu adalah anggota ras iblis kami, tapi dia bukan. Ini adalah tugas kita. Jangan mempersulitku. Nada suara penjaga itu sangat tegas. Tapi kenapa aku tidak ingat? Kakek Asure Dragon mengatakan itu. Apakah kamu memalsukan perintah Kakek Asure Dragon?" Kiao berkata dengan tenang. Tidak mungkin raja monster naga azure mengeluarkan perintah yang tidak perlu seperti itu. Ini karena tidak ada manusia kultivator yang bisa datang ke sini selama ribuan tahun. Belum lagi, jika mereka tidak memiliki bimbingan dari ras iblis, mereka tidak akan mampu melintasi rawa dan jurang. Jejak rasa bersalah yang tak terlihat melintas di wajah kapten penjaga itu. Memalsukan perintah dari azure dragon monster, King adalah kejahatan serius. Dia buru-buru berkata, "Kiao Sue, aku hanya memikirkan keselamatan kota raja. Jika terjadi sesuatu, aku tidak bisa memikul tanggung jawab." Lalu, bagaimana kamu akan membiarkan dia masuk? Kiao Sue bertanya dengan suara yang dalam, sederhana sekali. Kamu bilang dia adalah tamu yang diundang oleh Raja Iblis Laut Yujiang. Kalau begitu, silakan masuk dan dapatkan izin dari leluhur Yujiang. Jika tidak, kami tidak akan membiarkan dia masuk. Mata kapten penjaga itu bersinar dengan cahaya aneh. Muyu menangkap tatapan aneh di mata kapten penjaga, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sialan, aku tidak tahan lagi. Aku akan keluar dan mengaum. Orang ini juga naga berdarah campuran. Longteng sangat marah. Jangan cemas, saya khawatir masalahnya tidak sesederhana itu. Biarkan saya yang menanganinya. Muyu tidak ingin longteng muncul di depan umum. Bagaimanapun juga, identitas Longteng sangatlah penting. Kiao Sui berkata bahwa empat ras naga besar mendambakan keturunan naga sejati. Dia harus melindungi keselamatan Longteng dengan hati-hati. Yang paling penting, dia masih belum tahu orang seperti apa raja monster naga azure itu dan sikap seperti apa yang dia miliki terhadap Longteng. Semua rumor tersebut diucapkan oleh Kiao Sue dan raja monster lainnya. Raja Monster Naga Azure telah hidup selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa dengan mudah dilihat? Kiao Sue terus bernegosiasi dengan Kapten Penjaga, tetapi sikap Kapten Penjaga sangat tegas. Dia ingin menghentikan Muyu. Raja Iblis Laut diselamatkan oleh Muyu. Kiao Sue meninggikan suaranya dan menekankan, "Aku tidak peduli. Ini adalah Dinasti Naga Azure, bukan Dinasti Setan Laut. Sikap Kapten Penjaga itu sangat tegas." Kiao Sue sedikit marah. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menoleh ke Muyu dan berkata, "Muyu, tunggu aku di sini. Aku akan masuk dan mencari kakek Asure Dragon." Pergi, Muyu mengangguk dan berkata, Sui dengan sedih menatap Kapten Penjaga itu. Pada akhirnya, dia berjalan menuju kota kerajaan dengan langkah besar. Adapun Kapten Penjaga, dia masih mengepung Muyu. Semakin banyak orang monster Aceh datang untuk menonton, mereka memandang Muyu dengan mata tidak ramah. Bagaimanapun, ras monster dan ras manusia memiliki konflik yang mendalam." Muyu tidak peduli. Dia menemukan batu dan duduk. Bocah ras manusia, apa aku bilang kamu boleh duduk? Berdiri, kapten penjaga berteriak. Muyu dengan acuh tak acuh mengangkat kepalanya dan menatapnya. Kamu bahkan tidak mengizinkanku duduk. Kiao tadi ada di sini, jadi aku tidak ingin mengatakan apapun. Tapi di depan kami para monster race, manusia rendahan sepertimu bukanlah apa-apa. Di wilayah kami, Anda akan melakukan apapun yang saya perintahkan. Kapten penjaga berkata dengan sombong. Oh, Muyu duduk di sana tanpa bergerak. Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Berdiri, melihat sikap Muyu, wajah Kapten Penjaga menjadi gelap. Muyu memandang Kapten Penjaga seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Kapten Penjaga menjadi marah karena terhina dan berteriak, "Saya berkata, berdiri!" Kapten Penjaga telah mengulurkan cakar beruangnya yang besar untuk meraih Muyu, tapi cakarnya tidak mendarat. Tangan Muyu dengan cepat meraih pergelangan tangan Kapten Penjaga itu. "Saya tidak ingin menimbulkan masalah, tapi saya juga tidak suka orang memprovokasi saya." Muyu berkata dengan dingin, "Kapten penjaga itu mencibir, 'Kamu pikir kamu ini siapa?' Dia meningkatkan kekuatan di tangannya dan ingin meraih Muyu lagi, tapi tiba-tiba sebuah rune muncul di tangan Muyu dan bergabung ke tangan Kapten penjaga. Segera, Kapten penjaga membuka matanya lebar-lebar dan berkata, 'Jangan mempersulit dia, semuanya kembali ke pos kalian.'" Ah, semua penjaga memandang Kapten penjaga dengan bingung. Bukankah mereka hanya menunggu untuk memberi pelajaran pada Muyu? Tapi kenapa temperamen Kapten Penjaga tiba-tiba berubah? Para penjaga saling memandang. Mereka tetap harus menerima perintah Kapten Penjaga. Jadi, mereka dengan patuh kembali ke posnya dan tidak mengatakan apapun lagi. Muyu, apakah kita akan menanggungnya saja? Saya masih ingin memberinya pelajaran. Long Teng bertanya dengan bingung. Dia baru saja diperintahkan oleh seseorang untuk memaksa saya mengambil tindakan. Dia ingin mengambil kesempatan untuk menghukum saya karena menyerang seorang penjaga. Dengan mengambil tindakan, saya memenuhi keinginan seseorang. Formasi jiwa ilahi di tangan Yu masih memancarkan cahaya. Dari mana kapten penjaga kota mendapatkan kepercayaan diri untuk memblokir tamu Raja Iblis Laut. Jika dia tidak mendapat dukungan dari klan Iblis, bagaimana mungkin dia berani meminta Sue untuk mendapatkan izin dari Raja Iblis Laut. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui siapa yang sengaja mencari masalah dengan Muyu. Apa yang Anda takutkan? Jika waktunya tiba, aku akan mendukungmu. Bagaimanapun, aku adalah naga sejati. Apa yang bisa mereka lakukan terhadap kita? Long berkata dengan nada meremehkan. Mereka tidak akan melakukan apapun padamu, tapi mereka akan berurusan denganku. Kamu tidak memiliki dukungan apapun dari klan iblis. Kami masih belum melihat Raja Iblis Naga Azure, dan banyak orang yang mendambakanmu. Jika mereka dengan paksa menemukan klan iblis tahap melewati kesengsaraan untuk menangkapku dan memisahkan kami, menurutmu berapa lama kamu bisa hidup? Kata Mu Yu. Long membuka mulutnya, tapi tidak bisa membantah. Jika mereka benar-benar terpisah, maka keturunan naga sejati Long akan diambil oleh seseorang sebelum dia bisa melihat Raja Iblis Azure Dragon. Muyu mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Pada saat ini, klan Iblis mulai bubar. Namun, masih ada sebagian dari mereka yang ingin ikut bersenang-senang dan menatapnya dengan jahat. Di tengah kerumunan, seorang pria muda berkulit kekuningan yang tampak berusia 30-an mendengus keras. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang dilakukan Xiong Song ini? Bukankah kita sudah bilang bahwa kita akan menangkap orang ini? Dua orang yang sepertinya adalah pengikutnya di sampingnya berkata dengan suara rendah, "Tuan muda, jiao, haruskah kita bergerak sekarang? Para petinggi telah memberi perintah. Matanya berkedip-kedip sambil mengumpat dalam benaknya, 'Sampah, kamu bahkan tidak bisa melakukan ini. Sepertinya aku harus melakukannya sendiri.' Pria muda dengan kulit kekuningan itu mendengus dingin dan perlahan berjalan ke arah Muyu. Dia berkata dengan nada menghina, 'Manusia kotor, kamu menghalangi jalanku.' Muyu pura-pura tidak melihat apapun. Manusia adalah ras yang menjijikkan." ras yang rendahan, aku merasa jijik bahkan ketika mereka menjilat kakiku," kata pemuda berkulit kekuningan itu. Ketika pemuda ini muncul di depan Muyu, klan iblis juga mengenalinya. "Hah, bukankah ini Naga Jiao dari jurang pantai utara, Jiao Xinhua? Dia terkenal sombong dan mendominasi. Dia bertindak arogan hanya karena ayahnya adalah orang kepercayaan Tuan Yu Jiao. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Aku juga tidak menyukai manusia. Biarkan dia memberi pelajaran pada orang itu." Anggota klan iblis di sekitarnya mulai berbisik. Suai kecil, apakah kamu suka makan belut? Mu Yu bertanya. Suai kecil, yang berada di bahu Mu Yu, bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah belut termasuk jenis ikan yang dipelihara di jamban? Tidak, mereka dibesarkan di jamban. Konon mereka adalah naga berdarah campuran yang lahir dari belut dan naga Jiao. Kata Mu Yu. Berat, kamu mendekati kematian. Jiao Sinhua berteriak dengan marah. Kenapa kamu tidak tinggal di jamban? Kenapa kamu berteriak padaku? Muyu memandang Jiao Xinhua dengan senyum tipis. Orang ini berasal dari North Shore Abyss, keluarga Long Xinyun. Sudah jelas untuk apa dia ada di sini. Seorang antek ada di sini untuk menimbulkan masalah. Nak, aku akan mengajarimu bagaimana berperilaku di klan iblis hari ini. Belati tajam muncul di tangan Jiao Xinhua. Kupikir kamu tidak bisa bertarung begitu saja di dinasti Naga Azure. Kata Muyu. Peraturannya ditetapkan untuk klan iblis. Tidak perlu terlalu peduli saat berurusan dengan manusia. Belati Jiao Xinhua bersinar dengan cahaya dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menikam ke arah Muyu. Orang ini sombong, tetapi dia berada di tahap unifikasi tingkat pertama. Jadi begitulah adanya. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa ada aturan seperti itu sebelumnya? Muyu tersenyum, dan dengan membalikkan tubuhnya, dia muncul di belakang Xin Hua Jiao. Jiao Xin Hua terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan sakit yang menusuk di lututnya. Lalu, dia terjatuh ke depan. Ah! kaki Jiao Xinhua terpelintir ke samping. Dia berbalik dan melolong kesakitan. Saat dia hendak mengatakan sesuatu yang mengancam, Muyu menendang dagunya dan mengirimnya terbang. Jiao Xinhua terlempar seperti karung pasir, menabrak tembok kota di kejauhan. Tembok kota itu bertuliskan rune dan sangat kokoh. Semua kekuatan memantul kembali ke tubuh Jiao Xinhua. Kali ini, dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum kehilangan kesadaran. Semua anggota klan iblis tercengang. Jiao Xinhua berada di tahap unifikasi dia ingin memberi pelajaran pada Muyu, tapi siapa sangka dia akan ditendang seperti anjing mati. Dia ternyata berani menyerang anggota klan iblis kita. Cepat tangkap dia. Ini keterlaluan. Beraninya dia berperilaku begitu kejam di wilayah klan manusia. Bunuh dia. Beberapa anggota klan iblis mulai berteriak. Pada saat yang sama, mereka berlari menuju Jiao Xinhua. Jelas sekali, mereka bersamanya. Mereka berteriak bahwa mereka ingin membunuh Muyu, tetapi anggota klan iblis lainnya tidak bergerak. Xiong Song, sebagai kapten penjaga, anda sebenarnya tidak menangkap manusia yang menyerang klan iblis kami. Seorang pengikut yang membantu Jiaoxinghua berdiri berteriak dengan marah. 744. Ketika penjaga lain melihat keributan itu, sesuai tugasnya, mereka pasti sudah kembali untuk menghentikannya. Namun, pemimpin mereka tidak berbuat apa-apa sehingga menyebabkan para penjaga menjadi cemas. Salah satu penjaga dengan cemas berkata, "Bos, manusia itu telah mengalahkan Jiaoxinghua hingga sedemikian rupa. Apakah kita benar-benar tidak akan menghentikannya?" Itu benar. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kami menerima perintah dari atas untuk mempersulit manusia ini? Bukankah yang terbaik adalah memberinya tuntutan pidana dan menangkapnya? Penjaga lain juga berkata dengan lembut. Omong kosong, kalian semua sebaiknya menjaga postingan kalian dengan baik. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Jiao Xinghua? Aturan kami tidak berguna melawan umat manusia. Jiao Xinghua tidak bisa menyalahkan orang lain karena mencari kematian. Tugas kita adalah menjaga gerbang kota, bukan menjadi penjaga anak hedonis dari keluarga kaya. Kapan kalian akan belajar menjadi lebih pintar? Dimanfaatkan oleh orang lain sepanjang hari. Apakah kamu pikir kamu bisa menghadapi orang tuamu? Menurutmu, apakah mudah bagi orang tuamu untuk membesarkanmu? Inikah caramu membalas budi orang tuamu? Orang berambut putih yang mengirim orang berambut hitam adalah semua penjaga tercengang, dan mulut mereka terbuka lebar. Kapten penjaga sebenarnya sedang menceramahi semua orang tentang prinsip-prinsip kehidupan, mulai dari kebaikan orang tua hingga kebaikan guru, dan kemudian pandangannya tentang kehidupan, baik dan jahat, benar, dan salah. Pada akhirnya, dia bahkan memberikan konseling psikologis kepada penjaga lainnya. Ketika penjaga itu mendengarkan penjelasan bosnya yang fasih, mau tak mau dia bertanya-tanya apakah bosnya telah disihir. Pria kasar ini biasanya pergi ke rumah bordil setan merah untuk bersenang-senang selain minum dan mengumpat. Dia bahkan tidak tahu cara membaca satu kata pun. Bagaimana dia bisa tiba-tiba melontarkan begitu banyak kata-kata yang masuk akal? Tuan Siong Song, ada orang yang menyebabkan masalah di gerbang kota. Anda sebenarnya tidak menghentikan mereka. Salah satu bawahan Jiao Hua berteriak dengan marah. Kamu pikir kamu siapa? Anda berani meneriaki saya? Ayo, ayo, kemari. Saya juga akan menjelaskan filosofi hidup kepada Anda. Orang tuamu membesarkanmu dengan susah payah hanya untuk menjadi antek seseorang. Anda bahkan seorang antek. Antek kedua, apakah kamu tidak malu? Siong Song mulai berbicara lagi. Setan-setan di sekitarnya menjadi gempar. Bagaimana beruang ini tiba-tiba menjadi orang yang berbudaya? Xiao Sui dan Long Teng tertawa terbahak-bahak hingga mereka kehabisan napas. Xiao Sui adalah orang yang mengendalikan perkataan Siong Song. Muyu telah memberikan kendali arai jiwa dewa kepada Xiao Suai, jadi Xiao Suai telah membuat Xiong Song menyampaikan segala macam prinsip. Muyu bahkan mendengar Xiao Suai meminta beruang untuk mengatakan sesuatu seperti, menjadi manusia seperti memanggang paha ayam. Kamu harus tahu cara menetap, menahan suhu tinggi, dan menahan kesulitan. Hanya dengan begitu aromanya akan menyebar ribuan orang. Bermil-mil dan dicintai oleh orang-orang. Apa yang dia katakan sepertinya benar. Kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, sepertinya itu adalah filosofi hidup yang mendalam. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan pecinta kuliner kecil ini sepanjang hari. Terkadang dia konyol, dan terkadang kata-katanya bisa mencerahkan orang. Mu Yu juga tersenyum. Sejujurnya, meskipun budidayanya hanya pada tahap integrasi tubuh lapisan surgawi pertama, kekuatannya jauh di atas kapten penjaga tahap integrasi tubuh lapisan surgawi ketiga. Itu lebih dari cukup untuk mengendalikan orang ini dengan arai jiwa dewa. Semakin banyak setan datang untuk menonton, tapi Mu Yu tidak peduli. Dia tidak datang ke sini untuk menjilat iblis. Dia hanya datang menemui Raja Iblis dan mendiskusikan beberapa hal. Setan-setan ini hanya bisa berdiri di sana dan menonton jika mereka mau. Bagaimanapun, Muyu merasa dia cukup tampan. Satu jam kemudian, Kiyosue keluar dari kota Raja. Dia juga memperhatikan bahwa suasana di gerbang kota agak aneh. Ketika dia melihat Siongzong memberikan pidato yang penuh semangat, dia merasa semakin tidak percaya. Akhirnya, dia menemukan Muyu di tengah kerumunan. Apakah kamu baik-baik saja? Mereka tidak melakukan apapun padamu, kan? Kiyosue bertanya dengan cemas. Tidak, kami rukun. Xiao Sui bahkan mengajari semua orang tentang filosofi hidup. Mu Yu tersenyum. Ketika Xiao Sui melihat ekspresi Xiong Song, dia langsung mengerti apa yang terjadi. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Xiong Song sedang dikendalikan. Oke, okay, ayo pergi. Kita tidak bisa tinggal di Kota Raja. Kota Raja penuh dengan empat naga. Datanglah ke tempatku. Meninggalkan, bukankah kita akan melihat Raja Iblis Naga Azure dan Raja Iblis Laut? Mu Yu bertanya dengan heran. Kiaosue berkata dengan ekspresi serius, mereka tidak ada di sini. Bahkan Paman Keraputi pun pergi. Kudengar dia pergi tujuh hari yang lalu. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Mereka semua pergi. Muyu mengerutkan kening. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Pantas saja Kapten Penjaga memintamu untuk mendapatkan izin Raja Iblis Laut. Dia pasti tahu bahwa Raja Iblis Laut tidak ada di sini. Dia sengaja mengirimmu pergi untuk mempersulit kami. Teng mendengus. Mempersulitmu. Muyu dengan singkat memberitahu Kiaosue apa yang terjadi. Kiao sue sedikit kesal. Jiao Xinghua itu bukan orang baik. Dia biasanya tinggal bersama Long Xingyun, tapi ayahnya adalah orang kepercayaan Raja Iblis Naga Giok. Kamu tidak melakukan apapun padanya, kan? Tidak, Muyu mengangkat bahu. Itu bagus. Hanya saja dia tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama setengah tahun, kata Muyu santai. Hah, itu bagus. Ini adalah masalah besar. Sudah kubilang jangan menimbulkan masalah, Kiao Sue sedikit cemas. Saya tidak suka orang memprovokasi saya. Muyu mengangkat bahu. Kiao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu kepribadian Muyu, jadi dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia baru saja membawa Muyu pergi dari kota raja dan pergi ke arah lain dari hutan. Saya baru saja mendengar bahwa setelah kecelakaan Long Xing Raja Iblis Naga Giok dari jurang pantai utara sangat marah. Dia ingin membalaskan dendam putranya, kata Kiao Sue dengan ekspresi serius. Membalas, kalau begitu pergilah mencari orang-orang di gerbang neraka. Itu bukan urusanku. Sebenarnya, Muyu tidak ada hubungannya dengan kematian Long Xingyun. Long Xingyun adalah seorang pengecut yang memilih untuk menyerah kepada orang-orang di gerbang neraka. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh orang-orang di gerbang neraka. Dia pantas mendapatkannya. Long Xingyun memiliki 90% keturunan naga sejati. Dia adalah seseorang yang ingin dipelihara oleh Raja Iblis Naga Giok menjadi naga sejati. Namun, dia tiba-tiba mati tanpa alasan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi saat itu. Selain kita, satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran adalah Long Yeli. Namun, Long Yeli dikirim oleh Raja Iblis Naga Giok untuk melindungi Long Xingyun. Sekarang Long Xingyun sudah mati, dia kembali hidup. Apakah menurut Anda dia akan mengatakan yang sebenarnya untuk membebaskan dirinya? Kiao Sue membawa Muyu melewati hutan dan terbang menuju pegunungan lain. Ada berbagai macam rumah kayu kecil di tebing sepanjang jalan. Lalu sejauh mana dia bisa memutar balikkan kebohongannya? Long Xingyun dengan memalukan mencuri tubuh Raja Iblis Laut. Raja Iblis Laut pasti tahu itu, kan? Muyu mengagumi adat istiadat setempat Rasfei. Dia menemukan bahwa bangunan ras Fei agak aneh. Faktanya, mereka terlihat mirip dengan beberapa desa manusia. Bahkan ada lahan pertanian yang saling bersilangan tempat padi dan jagung ditanam. Raja Iblis Laut tidak ada di sini, dan Raja Iblis Naga Giok tidak akan meminta konfirmasi dari Raja Iblis Laut. Dia harus mencari seseorang untuk bertanggung jawab atas kematian putranya. Itulah satu-satunya cara dia bisa melampiaskan amarahnya. Kiao Sue memandang Muyu. Muyu mengulurkan tangannya dan menggosok tinjunya, membuat suara pecah. Rasa dingin di matanya tidak bisa dipungkiri. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Saya bisa bertanggung jawab atas banyak setan yang datang ke sini untuk mencari kematian. Membunuh orang bukanlah sesuatu yang dikhawatirkanmu. Saat ini, sayang, keempat naga itu tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Jika Kakek Azure Dragon ada di sini, saya tidak perlu khawatir tentang apapun. Keempat naga itu tidak akan berani menyerangmu secara terang-terangan. Sekarang mereka tidak ada di sini, Raja Iblis Naga Giok pasti akan menimbulkan masalah bagimu. Kapten Penjaga dan Jiao Hua hanya dikirim untuk menguji kekuatan Anda." Anda akan mengerti ketika saatnya tiba. Dan itu bukan hanya kamu. Sudahkah Anda mempertimbangkan keamanan Dragonfin? Kiao Sue sedikit kesal dengan sikap acuh tak acuh Muyu. Dia sangat cemas, tapi Muyu masih acuh tak acuh seperti biasanya. Bunuh iblis yang berani mengincar Dragonfin. Roh air Anda mengkhawatirkan di mana mengumpulkan kekuatan pembantaian. Muyu menepuk kepala Dragonfin. Benar, aku tidak pernah menyukai naga berdarah campuran, kata Dragonfin bangga. Kiao Sue menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apapun yang terjadi, kita harus menunggu Raja Iblis kembali. Sementara itu, kamu harus tinggal bersamaku di Lembah Daun. Tidak ada iblis dengan garis keturunan naga di sana. Lebih aman. Baiklah, aku ingin tidur di ranjang yang sama dengan kakak Kiao Sui. Suai kecil dengan senang hati menyerahkan pantatnya ke pelukan Kiao Sui. Suai kecil, dengarkan aku dan jangan pergi berburu binatang iblis. Aku akan tidur denganmu, oke? Kiao Sui khawatir Suai kecil yang rakus akan lari ke hutan dan membunuh beberapa binatang iblis yang tidak makan. Jika itu terjadi, maka akan timbul banyak masalah. Terserah apa kata kakak Kiao Sui. kecil dengan senang hati meremas dirinya ke tempat empuk dan terkikik bahagia. Muyu tidak menginginkan apapun selain menyeret suai kecil yang tidak tahu malu ini keluar dan memukulnya dengan baik. Lembah Daun tidak jauh dari kota kekaisaran Azure Dragon. Jaraknya hanya satu jam penerbangan. Kiao Sui biasanya tinggal di sini, tapi dia juga memiliki tempat tinggal sendiri di kota kekaisaran. Raja Iblis Naga Azure telah menyiapkannya untuknya. Daun valley adalah tempat dengan pemandangan yang indah. Itu agak mirip dengan lembah yang baru saja mereka masuki. Bedanya hanya ada air terjun yang mengalir turun dari luar lembah. Mata air mengalir deras di lembah, namun ada jembatan kayu bersilangan di atas mata air. Ada celah di antara jembatan kayu, dan samar-samar mereka bisa melihat mata air mengalir melaluinya. Di kedua sisi lembah terdapat rumah-rumah yang dibangun di atas tebing. Segala macam fasilitas juga ada di sini. Saat ini, ada banyak anak ras iblis berlarian di jembatan kayu. Ada juga beberapa orang dewasa yang sibuk, mondar-mandir ke berbagai toko untuk berdagang kulit binatang dan harta ajaib. Saat Kiaosue membawa Muyu ke lembah, seorang wanita menawan berjalan mendekat. Dia mengayunkan pinggang rampingnya dan berjalan dengan santai. Ah, bukankah ini Kiaosue? Kiaosue, kamu kembali. Senyuman wanita menawan itu sungguh menawan. Suaranya jernih dan enak didengar. Kakak rubah tampan, aku kembali. Kiaosue sangat senang melihat wanita menawan itu dan dengan senang hati menyambutnya. Segera? Ada banyak ras iblis yang lewat. Mereka semua berhenti untuk menyambut Kiao Sue. Kiao Sue tampaknya sangat populer di kalangan ras iblis. Kiao Sue, dari mana saja kamu? Datanglah dan biarkan Bibi melihat apakah berat badanmu turun. Bibi Zu, berat badanku belum turun. Kiao Sue, apakah kamu lapar? Apakah kamu ingin makan roti babi? Kakek Ulat Sutera, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan menjadi vegetarian di masa depan? Kenapa kamu makan roti babi lagi? Akan aneh jika dia seorang vegetarian. Abaikan dia. Kiao dan Ras Iblis saling menyapa dengan gembira. Mu Yu tiba-tiba mengerti mengapa Kiao tidak menyukai manusia. Itu karena Ras Iblis di sini memperlakukannya dengan sangat baik. Tidak heran Kiao Sue bersedia memperlakukan dirinya sendiri sebagai anggota Ras Iblis. Rubah menawan itu mengamati Kiao Sue dan tiba-tiba berseru, Kiao kamu sudah tidak perawan lagi. Semua Ras Iblis menjadi tenang dan memandang Kiao Sue. Kiao tersenyum canggung. Saat dia hendak memperkenalkan Muyu kepada semua orang, tatapan aneh rubah menawan itu mendarat pada Muyu. Aura perawanmu dicuri olehnya, apakah ini kekasih manusia kecil yang selama ini kamu pikirkan? 745. Muyu menyadari bahwa dia tiba-tiba ditatap oleh banyak pasang mata. Tatapan mereka menyapu dirinya tanpa hambatan, seolah-olah mereka ingin melihat menembus orang luar ini. Halo semuanya, namaku Muyu. Muyu memperkenalkan dirinya dengan murah hati. Bagaimanapun, tidak perlu menyembunyikan hubungannya dengan Kiaosue. Semua orang akan mengetahuinya cepat atau lambat. Menantu perempuan yang jelek harus bertemu dengan mertuanya, dan menantu laki-laki yang tampan harus bertemu dengan mertuanya. Muyu telah datang ke tempat di mana Kiaosue dibesarkan. Bisa dibilang, dia ada di sini untuk bertemu dengan keluarga ibu Kiaosue. Bagaimanapun, Muyu sudah bertemu dengan monyet berbulu tua yang tidak tahu malu itu, jadi dia tidak terlalu khawatir saat ini. Pria tua berkulit putih dan gemuk dengan dua jambul janggut berjalan ke sisi Muyu dan mengelilingi Muyu dua kali. Matanya bergerak ke atas dan ke bawah, dan hidungnya hampir menyentuh pakaian Muyu. Dia terus terang berteriak, berat, kemampuan apa yang kamu punya? Kulitmu bahkan tidak seputih kulitku. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menikahi putri kami? Kulit putih. Saya paling tidak percaya pada manusia. Apakah Anda tahu cara menjahit? Jika tidak, siapa yang akan membuatkan pakaian untuk Yao Sue di masa depan? Nyonya Zhu memegang jarum perak di tangannya. Ada benang tipis yang melilit jarum, dan dia memberi isyarat dengan tangannya. Jahit. Tidak, kamu terlalu pendek. Kamu bukan menantu idamanku. Seorang pria kekar dengan punggung kekar dan pinggang beruang berjalan mendekat. Dia setengah tubuh lebih tinggi dari Muyu, dan dia tampak seperti raksasa yang canggung. Dia mengungkapkan ketidakpuasannya dengan tinggi badan Muyu, yang hanya lebih dari 1,8 meter. Dia terlalu tampan. Dia akan menjadi seorang penggoda wanita. Aku tidak menginginkannya. Seorang pria parubaya dengan koreng di wajahnya menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu memotong kukumu begitu pendek? Rambutnya tidak cukup keras. Alisnya terlalu tebal. Suaranya tidak cukup dalam. Bulu matanya tidak cukup panjang. Seluruh tubuh Muyu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan bahkan bintik seukuran wijen di punggung tangannya, pun tak luput. Bagaimanapun, dia dikritik sampai-sampai dia berkulit hitam dan biru dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka tidak puas dengan penampilannya. Muyu tidak bisa tidak bertanya-tanya seperti apa penampilannya untuk memenuhi persyaratan kelompok setan ini. Kiaosue, bagaimana kamu bisa jatuh cinta pada manusia seperti itu? Lihatlah semua kekurangannya. Bibizu melirik Muyu dengan ketidakpuasan. Muyu masih bingung. Bukankah dia tampan? Dia akhirnya mengerti apa yang paling suka dikatakan oleh komandan kecil. Di mata ras iblis, menjadi tampan sepertinya adalah sebuah kesalahan. Su'e menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak bisakah kalian bersikap seperti ini? Tidak ada apapun antara aku dan Muyu. Aku sudah mengambil keperawananmu, dan kamu masih menganggap itu bukan apa-apa. Putriku, apakah bocah ini meninggalkannya setelah berhubungan seks dengannya? Bersikaplah berani dan ucapkan dengan lantang. Jika kamu melakukannya, maka sekantong tulang tua ini akan bertarung habis-habisan dengannya. Orang tua ulat sutera surgawi menyingsingkan lengan bajunya dan berkata dengan marah. Itu benar. Apakah dia menarik kembali kata-katanya dan tidak menginginkanmu lagi? Lalu aku akan mengulitinya dan membuatkan pakaian darinya. Bibizu memberi isyarat dengan jarum perak yang dibungkus sutra laba-laba di tangannya. Aku sudah bilang kalau orang tampan itu terlalu pelin-pelan. Tunggu aku memberinya pelajaran. Paman kodok, yang wajahnya penuh koreng, berkata dengan ludah beterbangan kemana-mana. Muyu tidak mengerti situasinya. Mengapa kelompok orang ini memiliki temperamen yang sama dengan Raja Iblis Keraputi? Di satu sisi, mereka membencinya karena kekurangannya, namun di sisi lain, mereka ingin dia bertanggung jawab atas Sui. Apakah semua Iblis begitu ceroboh? Semuanya, jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab atas Kiaosue. Muyu dengan cepat meraih tangan Sui dan berjanji. Ah, Anda berani menyentuh Sui di depan kami. Siapa yang ingin Anda bertanggung jawab? Apakah Anda meminta izin kami? Bibi Zhu memarahi. Muyu menggosok kepalanya dan merasakan sakit kepala. Mengapa mereka mengatakan bahwa dia tidak bisa meninggalkannya setelah berhubungan dengannya? Sekarang mereka bilang dia tidak perlu bertanggung jawab. Lupakan saja, aku akan diam saja. Muyu memiliki senyum acuh tak acuh di wajahnya saat dia menerima kritik dari keluarga Kiao Sui. "Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah bocah ini bodoh?" Kiao "Bagaimana kamu bisa jatuh cinta dengan orang seperti ini?" Patua Ken berkata dengan ketidakpuasan. Mu akhirnya mengerti bahwa sekelompok orang ini sengaja mencari-cari kesalahannya. Bagaimanapun, apapun yang dia lakukan adalah salah. Semuanya, jangan seperti ini. Mu adalah orang yang sangat baik. Jangan khawatir, saya percaya padanya. Terlebih lagi, Raja Iblis Keraputi dan Raja Iblis Laut sama-sama diselamatkan olehnya. Dia akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Bibi Zu dan kakek Ken, cepat kerjakan pekerjaanmu. Kiao Sue meraih tangan Mu dan menerobos kerumunan dan terbang ke depan. Hei, Jangan pergi, saya baru saja menemukan kekurangannya yang lain, kulitnya terlalu putih. Omong kosong, kulitnya bahkan tidak seputih kulitku. Patu Tian Ken membantah. Oh, kalau begitu kulitnya kurang putih. Saya sudah mengatakan itu. Kiao Sue terbang bersama Muyu ke ujung lembah. Ada sebuah rumah berwarna biru air tergantung di tebing. Tanaman merambat hijau menutupi sekeliling, dan bunga merah bermekaran di tanaman merambat. Rumah di udara ini terlihat sangat nyaman. Maaf, jangan pedulikan mereka. Mereka sebenarnya berharap aku bisa tetap berada di Vien Rache karena mereka membesarkanku. Mereka tidak ingin aku ditipu oleh orang jahat. Kiao Sue mendarat di tangga rumahnya dan berjalan ke koridor. Dia mendorong pintu kayu hingga terbuka dan melihat sebuah aula di dalamnya. Ada dapur di sebelah kiri dan sebuah ruangan kecil di sebelah kanan. Itu adalah kamar Kiao Sue. Aku bukan orang jahat. Lagi pula, aku tidak menipumu. Mu Yu mengangkat bahu. Dia tidak perlu mengeluh. Meskipun kelompok Rasvian ini tidak menyambutnya, mereka masih memikirkan Kiao Sue. Terlebih lagi, mereka adalah orang tua Kiao Sui. Tidak masalah jika diancam, ini tidak seperti menjadi orang jahat yang tertulis di wajahmu. Kiao Sui berjalan mendekat dan membuka jendela agar sinar matahari masuk. Dia kemudian mengeluarkan roh air. Roh air berubah menjadi mata air jernih dan menutupi semua yang ada di rumah. Dia membersihkan semuanya dan menghilangkan semua debu. Kemudian, dia mengambil kembali roh air, semuanya kering dan tampak baru. Muyu berjalan ke balkon dan melihat air terjun kecil di samping rumah. Dia berjalan mengitari koridor yang tergantung di udara dan menemukan bahwa melihat ke kejauhan dari udara terasa menenangkan dan menyenangkan. Bisa tinggal di rumah di atas tebing juga merupakan pilihan yang sangat bagus. Benar, Kiao Sue, kamu hanya punya satu kamar di sini. Di mana saya tidur? Muyu bersandar di pagar dan bertanya dengan santai. Kamu tidur di koridor, kata Kiao Sue tanpa ragu-ragu. Bukankah itu terlalu kejam? Bagaimana jika saya masuk angin? Apakah kamu seorang kultivator? Bagaimana kamu bisa masuk angin? Kiaosue memelototi Mu Yu. Si kecil tampan berkata dengan gembira, "Aku ingin tidur di ranjang yang sama dengan kakak Kiaosue." Mu Yu menatap si tampan dengan tajam. "Yah, koridornya adalah koridornya." Mu Yu menyadari bahwa dia mulai cemburu pada si tampan kecil. Orang ini tidak tahu malu, tapi setidaknya dia bisa tidur di ranjang yang sama dengan Kiaosue. Sayangnya dia, yang memiliki hubungan dekat dengan Kiaosue, hanya bisa tidur di koridor. Hati manusia tidak seperti dulu lagi. Segera. Nyonya Zudan lelaki tua Tian Ken membawakan makanan untuk Yao Sue dan kemudian mengkritik Muyu. Muyu tersenyum sopan, bukannya canggung. Sebagai pendatang baru, dia tidak peduli dengan kritik tersebut. Dibandingkan dengan klan monster Rache yang berencana menyakiti Muyu dalam kegelapan, setidaknya keluarga Kiao Sue yang secara terbuka membenci Muyu tetapi tidak berniat menyakitinya, lebih berterus terang. Sore harinya, Rubah tampan mengayunkan pinggang rampingnya dan berjalan selangkah demi selangkah menuju rumah Kiao Sue dengan keranjang di tangannya. Dia berkata, Kiao Sue, Paman serigala ingin kamu menemuinya. Dia berkata bahwa leluhur Keraputi meninggalkan sesuatu untukmu sebelum dia pergi. Ketika Kiaosue mendengar bahwa itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhur Keraputi, dia segera menjawab, "Baiklah, kakak rubah tampan, aku akan pergi sekarang." "Muyu, tunggu aku di sini. Barang yang ditinggalkan Paman Keram mungkin sangat penting. Aku akan segera kembali," kata Kiaosue dan naik ke udara, dengan cepat menghilang ke langit. Muyu duduk di kursi santai di koridor, dengan santai menyilangkan kaki. Di seluruh rumah, hanya rubah tampan dan mu yang tersisa, adik kamu sangat tampan. Setiap kerutan dan senyuman rubah tampan begitu menawan. Dia tidak memiliki banyak pakaian di tubuhnya, dan tempat-tempat yang tidak boleh diekspos terlihat samar-samar. Muyu melirik charming fox dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas melihat kecantikan wanita ini. Kata apapun yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan seorang gadis sepertinya sangat cocok untuknya. Tidak peduli apakah itu murni atau menawan, murni atau jorok, jejaknya dapat ditemukan. Ia seolah memiliki ciri khas dari semua tipe wanita di dunia, membuat setiap pria tanpa sadar tergila-gila padanya. Rubah tampan itu naif dan memiliki kemampuan untuk menarik perhatian pria. Muyu mengalihkan pandangannya dan berkata tanpa daya, "Tidak ada gunanya bagimu untuk mengatakan bahwa aku tampan. Paman kodok tadi tidak menyukai ketampananku. Setiap rubah tampan punya selera yang berbeda-beda, tak perlu dimasukkan hati. Saat pertama kali aku melihatmu, aku merasakan jantungku berdetak sangat kencang. Bagaimana menurutmu?" Rubah tampan berjalan ke sisi Muyu dan mengulurkan tangan rampingnya, meletakkannya di bahu Muyu. Perasaan macam apa ini? Entahlah, mungkin itu serangan jantung. Muyu mengulurkan tangannya dan mendorong tangan Rubah tampan dari bahunya. "Rubah tampan tidak marah, dia membungkuk dan tertawa ringan di telinga Muyu. Pelayan ini tidak terkena serangan jantung. Aku merasa telah jatuh cinta padamu. Ada banyak orang yang menyukaiku, kamu harus mengantri." Muyu menggeliat dengan malas, tetapi pelayan ini ingin memotong antrian. Karena Kiawsui tidak ada di sini, kita bisa melakukan sesuatu yang membahagiakan. Rubah menawan dengan ringan menghembuskan napas ke telinga Muyu. Sesuatu yang membahagiakan? Apa maksudmu? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana menurutmu? Wajah rubah tampan sudah bersandar di bahu Muyu. Muyu mencondongkan tubuh ke samping, menghindari rubah tampan. Oh, kamu ingin melakukan sesuatu yang membuatku bahagia. Muyu dengan serius menganggukkan kepalanya. Datang, rubah tampan tertawa. Datang. Kenapa kamu tidak datang? Muyu berdiri dan berjalan ke dalam rumah. Rubah tampan mengayunkan pinggang rampingnya dan mengikutinya masuk. Di sebuah rumah yang ditutupi jaring laba-laba di seberang rumah Kiao Sue, Nyonya Zhu, Patua Tian dan beberapa anggota klan iblis lainnya sedang mengintip keluar. Ai, dia masuk. Nyonya Zhu berkata dengan cemas. Melihat, aku sudah bilang bocah tampan itu tidak bisa diandalkan, orang ini benar-benar tidak bisa menahan diri. Sialan, aku akan mengulitinya sekarang. Paman Kodok, yang wajahnya penuh koreng, hendak keluar karena marah. Jangan cemas, jangan cemas. Kita tunggu sebentar lagi. Saat kita menangkapnya di tempat tidur, kita akan lihat apa yang dia katakan. Kata Patua Tian Ken. ini keterlaluan. Kiao Sue benar-benar buta, memberikan keperawanannya kepada manusia. Saya sudah mengatakan bahwa manusia tidak bisa diandalkan. Rubah tampan sedikit merayunya, dan dia curang. Dia benar-benar pantas dikalahkan. Setan gajah raksasa melengkungkan tubuhnya dan berkata dengan putus asa, "Dia terlalu tinggi." Meskipun punggungnya melengkung, dia masih akan menyentuh langit-langit. Ketika Kiao Sue kembali, aku akan membiarkan dia melihat wajah sebenarnya dari bocah ini dan membuatnya menyerah sepenuhnya padanya. Kalau begitu, aku akan mengulitinya dan membuatkan pakaian. Nyonya Zhu mengeluarkan jarum peraknya dan berkata dengan tatapan mematikan, "Beberapa dari mereka menunggu setengah jam dan merasa sudah waktunya. Mereka bergegas keluar rumah dan terbang menuju rumah Kiao Sue. Bang, pintu rumah Kiao Sue tiba-tiba terbuka. Nyonya Zhu, patu-atian ken." Dan yang lainnya bergegas masuk dengan ekspresi mematikan di wajah mereka. Nak, beraninya kamu melakukan apapun pada Sue, aku akan mengulitimu hidup-hidup. 746. Komandan, suster seduktif Fox, giliranmu. Muyu duduk di kursi dan dengan santai menunjuk jarinya. Kereta dan kudanya telah memaksa komandan tim merah ke dalam situasi putus asa. Ekspresi rubah penggoda tidak terlalu senang. Dia duduk di kursi dan menatap Muyu dengan wajah muram. Dia bahkan tidak mau melihat papan catur di atas meja. Kemudian, nyonya Zudan yang lainnya bergegas masuk dengan cemas. Patua Tianken mengisi mulutnya dengan sutra dan hendak meminta kepompong untuk Muyu. Pada akhirnya, dia menemukan Muyu dan Charming Fox duduk di kursi, aman dan sehat, bermain catur. Hadirin sekalian, Anda semua di sini. Muyu menyapa mereka dengan sopan. Patua Tianken mengeluarkan dua suara, "Uu," seolah dia ingin menanyakan sesuatu pada Muyu. Namun, mulutnya tersumbat sutra, sehingga dia tidak dapat berbicara. Pada akhirnya, Nyonya Zu berbicara lebih dulu. Kalian, kalian tidak boleh berada di kamar. Apa yang kalian lakukan di sini? Oh, seperti ini. Sister Seductive Fox melihat aku sedikit bosan, jadi dia ingin melakukan sesuatu untuk membuatku bahagia. Jadi, kami bermain catur bersama. Muyu mengungkapkan senyuman yang sangat polos. Catur, Pak Tua Tian Ken akhirnya menelan sutra di mulutnya. Dia memandang rubah menggoda dan Muyu dengan curiga. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Ini membuatmu bahagia. Nyonya Zuburu-buru menyingkirkan jarum peraknya. Itu tidak benar. Dalam keadaan normal, Anda harus berada di tempat tidur dengan rubah penggoda. Sebelum paman kodok selesai berbicara, monster gajah raksasa menutup mulutnya. Ya, catur dapat menghilangkan stres dan membuat pikiran seseorang menjadi lebih lincah. Setiap kali saya bermain catur dengan orang lain, saya merasa sangat bahagia. Muyu tersenyum polos. Semua orang dari klan monster membuka mulut lebar-lebar. Wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Plot ini sepertinya tidak benar. Secara logika... Bukankah seharusnya Muyu dan rubah penggoda berada di tempat tidur dan kemudian mereka akan bergegas masuk dan memukuli Muyu? Kenapa dia bermain catur dengan seduktif Fox? Rubah yang menggoda, apakah bocah ini mengatakan yang sebenarnya? Dia tidak melakukan apapun padamu, kan? Nyonya Su bertanya ragu-ragu. Wajah rubah tampan dipenuhi kebencian, seolah-olah dia telah dianiaya. Dia memelototi Muyu dan berkata, saya telah bermain catur dengannya. Kali ini, semua orang merasa malu. Mereka sedikit bingung karena tidak menangkap pesina di tempat tidur. Awalnya, mereka ingin menyerbu masuk dan menggunakan senjata mereka, tetapi pada akhirnya, mereka tidak dapat menemukan alasan untuk melakukannya. Ini aneh. Paman Tot masih sedikit kecewa. Dia selalu mengira pria tampan itu playboy. Apa? Apakah kalian ingin bermain catur Tiongkok juga? Mengapa kita tidak mengadakan putaran juga? Kata Muyu sambil terkekeh. Pada saat ini, Sui tiba-tiba masuk dari pintu. Ketika dia melihat begitu banyak orang berkumpul di ruangan itu, dia tercengang. Dia bertanya, Nyonya Su, kakek ulat sutera, Paman Katak, Paman Gajah, mengapa kalian semua ada di sini? Apa masalahnya? Tidak, tidak, kami di sini untuk menangkap Pesina. Sebelum Patu Ken menyelesaikannya, dia ditendang oleh Nyonya Su. Nyonya Su menunjukkan senyum ramah dan berkata, "Kami di sini untuk menyambut kekasih kecilmu. Ini pertama kalinya kami di sini, jadi kami tidak punya apapun untuk ditawarkan kepadanya. Jika kami mengabaikannya, dia mungkin mengatakan bahwa kami orang-orang monster race tidak cukup hangat." Ya, ya, Paman Kodok dan setan gajah raksasa dengan cepat mengangguk. Ketika setan gajah raksasa mengangguk, dia bahkan membenturkan kepalanya ke langit-langit, menyebabkan suara keras. Apakah begitu? Kiao Sui dengan curiga melihat senyuman kering orang-orang di depannya dan merasa curiga. Tidak apa-apa, semua orang sangat menyambutku. Aku bahkan pernah bertanding catur dengan Sister Seductive Fox. Sister Seductive Fox adalah wanita dengan banyak talenta. Tidak ada yang tidak dia ketahui. Kata Muyu dari belakang. Kamu menyanjungku, kamu menyanjungku. Keterampilan catur adik Muyu lebih rendah daripada gadis kecil ini. Rubah yang menggoda dengan lemah berdiri dan berjalan menuju pintu dengan langkah kecil. Kalau begitu kami tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Selamat tinggal. Benar, benar. Kiao Sui. selamat tinggal, selamat tinggal. Nyonya Zu mendorong semua orang menuju pintu dan mengusir mereka. Kiao memperhatikan mereka pergi dan duduk di depan Muyu. Dia melihat ke papan catur di depannya dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, Sister Seduktif Fox ada di sini untuk merayumu, kan? Muyu terkekeh dan berkata, sosok Sister Seduktif Fox benar-benar bagus. Jangan terlalu banyak bicara. Saat itu, mereka mengatakan bahwa jika seseorang ingin menjadi suami saya di masa depan, mereka harus lulus ujian. Sister Seduktif Fox berkata bahwa dia akan merayu pria yang ingin menikah denganku. Jika dia tidak bisa mengendalikan diri dan tergoda olehnya, maka dia akan memotong penis pria itu. Kiao Sue memandang Muyu dengan senyuman yang bukan senyuman. Muyu merasakan bagian bawahnya menegang. Dia berpikir bahwa untungnya dia mengetahui tipuan Seduktif Fox dan tidak tertipu. Kalau dipikir-pikir, seduktif fox benar-benar cantik yang mampu menyebabkan kehancuran suatu negara. Dia adalah seorang wanita yang fatal. Iblis wanita cantik seperti itu memang bisa menggoda banyak pria, namun Muyu adalah orang yang berprinsip dan tidak akan seenaknya menggoda orang lain. Tapi jika dia tidak menggoda, dia bisa bermain catur. Lalu, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini sebelumnya? Muyu meletakkan papan catur di atas meja, sedangkan untuk catur, ia langsung mengubahnya menjadi sepotong kayu. Dia tentu saja tidak akan membawa catur bersamanya. Membuat set catur dari kayu itu mudah, hanya tinggal menunggu nafas saja. Kiao hanya berkata, saya lupa. Mu Yu tertawa datar dua kali. Dia tidak percaya Kiao Sui akan melupakan masalah ini. Benar, apa yang diberikan monyet berbulu tua padamu. Mu Yu tidak peduli dengan ujian ras iblis sebelumnya. Sebaliknya, dia lebih tertarik pada apa yang Raja Iblis Keraputi tinggalkan untuk Kiao Sui. mengeluarkan tulang binatang emas seukuran jari, meletakkannya di atas meja, dan berkata, saya tidak tahu. Saya tidak membukanya dalam perjalanan ke sini. Paman Ape secara khusus membuatkan ini untuk saya. Hanya jiwa saya kekuatan dapat membukanya. Jari Sue menyentuh tulang binatang emas dan kekuatan roh biru memasukinya. Kemudian, suara yang akrab dan kuat keluar dari tulang binatang itu. Sue, aku mendengar tentang Pulau Iblis dari Yujiang. Kita akan pergi ke daerah terlarang Siang Hari Abadi. Masalah Klan Dewa Bulan tidak bisa ditunda. Jika kamu membawa bajingan kecil itu kembali, jangan biarkan dia meninggalkan Pulau Iblis itu. Ras Iblis, katakan padanya untuk menunggu kami dengan patuh. Kami akan kembali setidaknya dalam satu bulan, paling lama dua bulan. Kami akan menemukan cara untuk menangani Jian Ying dan Chen Feng, tapi masalah klan dewa bulan lebih penting. Setelah jeda, Raja Iblis Keraputi tiba-tiba berkata, benar, ini untuk bajingan kecil itu. Jika kamu berani menyentuh Sue, lihat apakah aku tidak akan memukulmu sampai mati ketika kamu kembali. Jika kamu ingin menjadi menantuku, kamu harus mendapatkan persetujuan kami terlebih dahulu. Momong-momong? Aku sebenarnya tidak tertarik menjadi ayah mertuamu. Melihatmu saja membuatku marah. Jika aku melihatmu di neraka lagi, kamu akan mati. Sial! Mengapa monyet tua berbulu ini selalu tidak tahu malu? Muyu dimarahi entah kenapa. Tua berbulu ini masih berani menyebut neraka di bumi. Dia dengan marah mengutuk nenek moyang Raja Iblis Keraputi. Dia berpikir bahwa ketika dia berkultivasi di masa depan, hal pertama yang akan dia lakukan adalah mencabut semua bulu monyet tua berbulu ini. Dia tidak ingin menjadi ayah mertuanya sepanjang hari. Kiao Sui berkata, bagaimanapun, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Kita hanya bisa menunggu ketiga Raja Iblis kembali. Mu Yu tidak berdaya. Sekarang tuannya berada di tangan Bai Jie dari istana tiga kali lipat, dia hanya bisa mengandalkan tiga Raja Iblis. Selain menunggu mereka kembali, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Mu Yu berkata, Ngomong-ngomong, Kiao Sui, karena kita harus menunggu begitu lama, kamu tidak tega membiarkanku tidur di koridor selama dua bulan, kan? Kiao Sui dengan marah berkata, Bukankah seharusnya para kultivator berkultivasi sepanjang waktu? Untuk apa kamu tidur, bentak Kiao Sui. Muyu menggaruk kepalanya dan berkata, saya biasanya bisa berkultivasi ketika saya sedang tidur. Kiao menyingkirkan tulang binatang emas itu dan berjalan menuju kamarnya, kalau begitu kamu bisa membuat tempat tidur kayu di aula. Bagaimanapun, jangan pernah berpikir untuk memasuki kamarku. Itu tidak adil, kami sudah berhubungan seks. Kamu sendiri yang mengatakannya bahwa itu tidak disadari. Aku masih belum memutuskan apakah akan menerimamu atau tidak. Aku bilang aku akan bertanggung jawab padamu. Tidak sebelum kamu menikah denganku, Muyu duduk di kursi dengan sedih. Xiao Shui dengan senang hati mengedipkan mata ke arah Muyu dari bahu Kiao Sue. Muyu berharap dia bisa mencekik Nyonya Tak Tahu malu ini sampai mati. Daerah di mana rasif tertinggal tidak seluas daratan ras manusia, namun lahan terlantar masih cukup luas. Dinasti Naga Azure dibagi menjadi empat klan Naga. Di antara mereka, Naga Giok Jiau dan Naga Macan Hitam Hutan Tersembunyi adalah dua faksi paling kuat. Naga Jade Jiao tinggal di dasar jurang di pegunungan di sebelah utara kota Kekaisaran Azure Dragon. Jurang itu panjangnya hampir seribu meter. Di dasar jurang ada kolam naga. Biasanya sinar matahari tidak akan mampu mencapai tempat ini. Udara di sini sangat dingin, dan energi spiritual berlimpah. Ini adalah kediaman naga Giok Jiao. Tidak ada yang berani mendekati tempat ini. Kolam naga biasanya sangat tenang. Tidak ada sedikit pun riak di permukaan air. Itu seperti genangan air yang tergenang. Bahkan sehelai daun pun tidak akan berani jatuh ke dalamnya. Ada batu fosfor khusus di kedua sisi jurang, menerangi seluruh kolam naga seterang siang hari. Tapi tiba-tiba, pusaran air yang kuat muncul di kolam naga, dan aura agung keluar dari kolam naga. Gelombang besar muncul di permukaan air, lalu terjadi ledakan keras, dan air terciprat setinggi seribu meter. Naga giok jiao putih bergegas keluar dari tanaman merambat naga dan mengeluarkan raungan panjang. Gemanya bertahan di udara dan menyebar jauh dan luas. Perlombaan shifter di kejauhan tergeletak di tanah dan gemetar. Dalam sekejap mata, naga Giok Jiao telah meninggalkan kolam naga. Ia mendarat di tepi tebing dan menjelma menjadi sosok manusia. Ini adalah pria parubaya dengan wajah seram. Wajahnya pucat, tapi ada aura kejam di antara alisnya. Dia adalah pemimpin ras naga di jurang utara, naga Giok Jiao, Long Sangsu. Di sampingnya, seorang wanita sedang menatapnya dengan ekspresi sedih. Kenapa Sing Yun pergi begitu saja? Kita harus menemukan orang yang membunuhnya. Mata wanita itu merah. Dia diam-diam menyeka air matanya. Dia adalah ibu mendiang Long Xingyun, Long Kekin. Dia berasal dari ras piton naga iblis. Jangan khawatir, Nyonya. Long Yeli mengatakan bahwa manusia bernama Muyu membunuhnya. Kemarin, Kiao Sui membawanya kembali ke perlombaan shifter. Jadi, dia bisa melupakan membiarkan perlombaan shifter hidup-hidup. Aku ingin dia mati bersama Xingyun. Naga Giok Jiao mengepalkan tinjunya. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat. Long Xingyun memiliki sembilan tingkat keturunan naga sejati. Dia adalah shifter yang paling mungkin menjadi naga sejati. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan pernah kembali. Ketika dia bertanya pada Long Yeli, dia mengetahui bahwa Mu Yu ada hubungannya dengan kematian Long Xingyun. Sebagai ayah Long Xingyun, bagaimana mungkin dia tidak marah? Pemimpin, kamu harus mencari keadilan untuk Sing Hua. Kemarin, Mu Yu baru saja memasuki perlombaan shifter dan melukai Sing Hua dengan parah. Saya khawatir akan ada dampak yang serius. Anda harus mencari keadilan bagi saya. Seorang pria parubaya berpakaian hitam berlutut di samping naga Giok Jiao dan berkata dengan sedih. Pria ini adalah Jiao Guanwen, ayah Jiao Xinghua. Dia adalah orang kepercayaan Naga Giok dan juga penasihat militer. Biasanya, saat Naga Giok Jiao bertarung dengan tiga klan naga lainnya, Jiao Guanwen lah yang memberi nasihat. Ketika dia mengetahui bahwa Mu Yu baru saja memasuki kota kekaisaran Ras Sifter, dia mengirim putranya untuk mencari masalah dengan Mu Yu. Dia ingin diam-diam memaksa Mu Yu untuk menyerang penjaga kota kekaisaran dan kemudian menuduhnya membunuh Raja Shifter. Namun, dia tidak menyangka bahwa Mu Yu akan membalikkan keadaan padanya. Para penjaga sepertinya kesurupan dan tidak mempersulit Muyu. Namun, Jiao Xinghua terluka parah. Dia ingin menangkap Muyu dan menawarkannya kepada naga giok Jiao untuk menyenangkan tuannya. Namun, dia tidak menyangka putranya akan dibunuh juga. Naga giok Jiao mendengus dengan marah. Bangun dulu, aku tidak akan pernah membiarkan dia lolos dalam masalah ini. Di mana Muyu sekarang? Pemimpin, menurut pengintai kita, Kiao Sui telah membawanya kembali ke lembah daun. Lembah Fajar, dia pergi ke sana. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lembah Fajar adalah. Jangan khawatir, mereka tidak ada di sini sekarang. Kita tidak perlu takut. Saya tidak bisa pergi selama beberapa hari ke depan. Pergi dan tangkap Muyu untukku. 747. Pagi-pagi sekali, suara kicau burung bergema di luar rumah. Muyu masih bermimpi ketika Kiaosue tiba-tiba berteriak, membangunkannya. Dia membuka matanya dengan bingung dan melihat mata Kiaosue yang berapi-api. "Selamat pagi, Kiaosue." Muyu meregangkan tubuhnya dan menyadari bahwa dia telah ditutupi selimut pada suatu saat. Selimut itu mengeluarkan aroma samar. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia telah berlari ke tempat tidur Kiao Hah, apakah saya bertransmigrasi? Mu Yu memiringkan kepalanya dan berkedip. Kiao tersipu dan mengambil selimut dari Mu Yu. Dia menutupi dirinya dan berteriak, mengapa kamu lari ke tempat tidurku? Mu Yu juga bingung. Aku tidak tahu. Saat kamu tidur tadi malam, aku ingin berkultivasi. Lalu, keduanya mengerti. Kamu melakukannya dengan sengaja. Kiao Sui berkata dengan marah. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan berkultivasi pada malam hari? Saya berkultivasi tadi malam, Muyu berkata dengan polos. Anda, keluar. Sui hampir menjadi gila. Muyu berkata bahwa dia menghabiskan malam itu dengan tidur, jadi Sui merasa lega untuk berkultivasi. Dia tidak menyangka bahwa Muyu juga sedang berkultivasi dan mereka berdua akhirnya melakukan hal yang sama lagi. Ini bukan pertama kalinya. Kenapa kamu memperlakukanku seperti orang luar? Muyu bergumam dan berdiri. Dia mengambil pakaiannya dari lantai dan memakainya. Namun, ada senyuman tak terlihat di wajahnya. Hanya Tuhan yang tahu apakah dia sengaja melakukannya atau tidak. Muyu membuka pintu dan melihat Xiao Shui mendengkur di koridor. Dia meraih ekor Xiao Shui dan memasukkannya ke dalam sakunya. Istri pertama tetap harus mengalahkan istri ketiga. Xiao Shui juga mengenakan pakaiannya dan keluar. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan berteriak, "Kamu tidak diperbolehkan berkultivasi di malam hari. Kamu harus menjaga jadwal yang baik. Kamu tidak diperbolehkan berkultivasi dalam jarak 100 meter dari saya." Peluang diperjuangkan oleh diri sendiri. Lihat, setelah kita berkultivasi tadi malam, kultivasi saya meningkat lagi. Muyu menggeliat dan tulangnya retak. Aura tahap integrasi tubuh cakrawala kedua terungkap. Kamu keterlaluan, Kiao Sue mendengus. Namun, ia harus mengakui bahwa berkultivasi bersama memang bermanfaat. Kultivasinya juga meningkat ke tahap jiwa pemutusan cakrawala ke-9. Apakah Anda memperhatikan bahwa kultivasi Anda selalu meningkat lebih cepat daripada saya ketika Anda berkultivasi bersama saya? Muyu berkata dengan iri. Aku harus mengirimmu ke puncak gunung untuk tidur. Kiao Sui dengan marah berbalik dan terbang keluar rumah. Hei, kamu mau kemana? Anda tidak perlu lari dari rumah, bukan? Mu Yu berteriak dari belakang. Makanlah sesuatu untuk melampiaskan amarahmu, kata Kiao Sui tanpa menoleh. Bukankah kamu bilang aku bisa menurunkan berat badan? Itu bukan urusan Anda. Mu Yu menggosok hidungnya, hati seorang gadis bagaikan jarum di dasar laut. Jelas sekali, itu demi kebaikan semua orang, tapi dia selalu tidak mau mengakuinya. Kehidupan di Valley of Dawn sangat damai. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Muyu. Tempat ini seperti surga, tak seorang pun dari ras iblis akan membuat keributan besar. Lebih dari 5.000 tahun yang lalu, 9 dari 10 Raja Iblis disegel oleh tokoh-tokoh kuat umat manusia. Hanya Raja Iblis Naga Azure yang tidak disegel. Ras Iblis mengalami penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah pimpinan Raja Iblis Naga Biru, mereka datang ke sini untuk hidup mengasingkan diri dan memulihkan diri. Untuk merevitalisasi ras iblis, Raja Iblis Naga Azure menetapkan serangkaian aturan. Dia tidak membiarkan ras iblis saling membunuh. Dia juga mempelajari etika dan budaya ras manusia, sistem sosial mereka mirip dengan ras manusia. Bisa dibilang, kehidupan ras iblis sebenarnya lebih maju dibandingkan dengan ras manusia. Di kota-kota ras manusia, semua orang akan bertengkar karena perbedaan pendapat. Membunuh seseorang adalah hal yang normal, namun di kota ras iblis terjadi pertengkaran dan perkelahian, namun tidak ada yang berani membunuh. Pada saat ini, budidaya Muyu telah stabil pada tahap integrasi tubuh cakrawala kedua. Namun, kekuatan sebenarnya jauh melebihi itu. Formasi dan ilmu pedang adalah apa yang diandalkan saat ini, tapi kartu truf terkuatnya datang dari kekuatan membunuh yang haus darah. Kekuatan ini tersembunyi di dalam diri Muling dan memungkinkan Muling menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Namun, Muyu tidak ingin menggunakan kekuatan ini dengan santai karena akan mempengaruhi kondisi pikiran Muyu dan menyebabkan auranya berubah. Muyu tidak ingin menjadi mesin pembunuh. Muyu duduk bersila di koridor dan mengembangkan teknik budidaya debu jatuh. Kemudian, dia mengeluarkan seteguk udara keruh. Energi roh di tubuhnya sedikit bergetar, dan dia merasa segar. Awalnya, dia mengira resonansi antara dia dan Sue adalah karena Muling dan Suiling. Namun, aura Muling telah disegel oleh Muyu, jadi masalah sebenarnya adalah kemampuan Yumeng mereka. Muyu melihat waktu dan menemukan bahwa Sue belum kembali. Dia berpikir bahwa karena dia akan tinggal di sini untuk sementara waktu, dia harus membiasakan diri dengan kebiasaan hidup ras monster. Dia melihat orang-orang monster Rache yang datang dan pergi dari koridor di udara saat dia berjalan menuruni tangga yang berkelok-kelok. Di bawah tangga terdapat beberapa restoran, restoran, toko artefak sihir, dan toko obat. Segala macam orang monster Rache datang dan pergi, saling menyapa. Ketika Muyu tiba di jalan, banyak orang monster Rache meliriknya. Awalnya, Kiaosue adalah satu-satunya manusia di seluruh monster Rache. Tiba-tiba, manusia lain muncul. Berita ini sudah menyebar ke seluruh Down Valley. Nak! Kamu tidur di kamar yang sama dengan Kiao tadi malam. Kamu tidak melakukan apapun padanya, kan? Orang tua ulat sutra langit berjalan mendekat dengan roti daging di tangannya. Dia menatap Muyu dengan niat buruk. "Tidak, Pak Tua Ken, kami berdua sangat patuh." Muyu tersenyum polos. Dia terlalu malas untuk memberitahu orang-orang ini apa yang dia lakukan tadi malam. "Tetapi aku baru saja melihat ekspresi-depresi Kiao Apakah kamu membuatnya marah?" Bibizu berkata dengan nada tidak ramah sambil membawa keranjang penuh jarum dan benang. Mana mungkin aku berani? Jika aku membuat Kiao marah, bukankah kamu akan menjadi orang pertama yang menemukan masalah denganku? Mu Yu merentangkan tangannya. Jarang sekali Kiao dirawat oleh kelompok paman dan bibi monster raja ini. Bagus kalau kamu tahu, Kiao Sui adalah putri kami. Jika Anda mengecewakannya, Anda harus menanggung konsekuensinya. Kata paman siput yang berjalan lambat dengan suara rendah teredam. Mu Yu sudah terbiasa dengan ancaman seperti itu. Bagaimanapun, orang-orang ini hanya peduli pada Kiao jadi Mu Yu tidak terlalu memikirkannya. Semuanya, beri jalan. Saudara kucing ekor sembilan telah diracuni. Cepat temukan dokter pelatuk. Saat ini, teriakan datang dari luar lembah, menarik perhatian semua orang. Seorang anggota monster race dengan dua antena di kepalanya mengepakkan sayapnya dan berteriak di udara. Dia dan anggota monster race lainnya membawa dua tandu. Kedua binatang yang membawa usungan itu sepertinya adalah binatang tipe capung. Mereka memiliki empat tangan dan delapan tangan. Mereka membawa dua tandu pada saat yang sama saat mereka terbang. Anggota Monster Rache di jalan buru-buru merapat ke samping. Beberapa dari mereka bahkan terbang untuk memberi jalan bagi kedua anggota Monster Rache tersebut. Muyu juga minggir. Dia melirik kedua anggota Monster Rache ditandu. Kulit kedua anggota ras kucing ekor sembilan awalnya berwarna hitam dan putih. Tapi sekarang sudah berubah menjadi kuning. Keduanya sudah diambang kematian. Sepertinya mereka hanya bisa menarik napas dan tidak mengeluarkan napas. Kedua saudara kucing ekor sembilan dibawa ke ruang medis. Seorang lelaki tua dengan ekspresi serius buru-buru keluar dari belakang ruangan dan mulai memeriksa denyut nadi keduanya. "Apa yang telah terjadi? Bagaimana mereka bisa keracunan parah?" Dokter tua itu bertanya dengan ekspresi serius. "Dokter tua itu mengenakan jubah putih. Dia tidak memiliki karakteristik anggota monster Aceh. Auranya juga sangat kental. Dia berada di tahap integrasi tubuh." Anggota monster Aceh yang berlengan enam buru-buru berkata, "Saudara kucing ekor sembilan biasanya menangkap tiga binatang bersayap ilusi murni untuk dijual ke restoran, tapi hari ini." Mereka tampaknya secara tidak sengaja memasuki reruntuhan dan terinfeksi oleh kabut beracun. Lalu mereka menjadi seperti ini. Reruntuhan, bukankah kamu berulang kali memberitahu kami untuk tidak pergi ke reruntuhan? Lalu apakah kalian menyegel tubuh mereka seperti yang aku katakan? Ekspresi dokter tua itu sedikit berubah. Tidak hanya dia, anggota monster Aceh lainnya juga mengubah ekspresi mereka saat mendengar kata reruntuhan. Mereka sepertinya sangat takut dengan reruntuhan. Ya, ya, kami menggunakan kekuatan roh untuk menutup tubuh mereka. Anggota Dragonfly Monster Aceh dengan cepat mengangguk. Dokter tua itu mengeluarkan jarum perak tipis dan melihat sekeliling dengan ekspresi serius. "Dia berkata, kalian semua mundurlah sedikit. Kabut beracun di reruntuhan sangat menakutkan. Ketika anggota Monster Aceh mendengar tentang kabut beracun di reruntuhan, mereka segera mundur. Mereka takut akan tertular kabut beracun dari saudara kucing ekor sembilan. Klinik yang awalnya ramai dengan cepat menjadi kosong, hanya Muyu yang tersisa di klinik. Anggota Monster Aceh lainnya mundur ke pintu." Dokter tua itu melirik ke arah Muyu dan memarahi, kamu adalah manusia muda yang dibawa kembali oleh Kiaosue. Cepat keluar, jangan sampai tertular kabut beracun. Muyu memandang kucing ekor sembilan dan berkata, tidak apa-apa, aku akan memeriksanya. Racun pada keduanya agak aneh. Omong kosong, kabut beracun di reruntuhan tidak sesederhana itu. Cepat pergi, jangan menghalangi. Dokter tua itu melambaikan tangannya. Muyu hanya bisa mundur dua langkah. Dia tidak ingin mengganggu dokter tua itu. Dokter tua itu menggunakan jarum perak tipis di tangan kanannya untuk menyentuh ringan salah satu kulit kucing ekor sembilan. Di saat yang sama, kekuatan roh coklat muncul di tangan kirinya dan menyelimuti kucing ekor sembilan. Jarum perak itu hanya membuat luka sebesar jarum pada kulit kucing ekor sembilan. Namun, kabut kuning terus menerus keluar dari lukanya dan menerobos penghalang kekuatan roh yang dipasang oleh ras monster capung. Kabut beracun terus menyerang penghalang kekuatan roh dokter tua itu. Dokter tua itu mengerutkan kening. Kabut beracun yang menakutkan, untungnya. Kalian berdua tidak membuat luka apapun saat membawanya kembali. Kalau tidak, kalian berdua akan mendapat masalah. Kedua anggota klan iblis berlengan enam itu melompat ketakutan, dan wajah mereka menjadi pucat. Bahkan jika mereka mengikuti instruksi dokter tua dan menggunakan energi spiritual mereka untuk menyegel tubuh saudara kucing ekor sembilan, itu akan sia-sia. Kabut beracun dapat membubarkan energi spiritual mereka sepenuhnya. Bahayanya sebenarnya sangat dekat dengan mereka sekarang. Keduanya diam-diam berkeringat dingin. Bisakah saudara kucing ekor sembilan diselamatkan? Nyonya Zu bertanya di luar pintu. Dokter tua itu melihat ke arah kabut beracun yang telah menyelimuti salah satu anggota ras kucing ekor sembilan dan menggelengkan kepalanya. Racun di reruntuhan terlalu menakutkan. Keduanya telah diracuni terlalu dalam. Mereka tidak bisa diselamatkan. Persiapkan pemakaman mereka. Dokter tua itu menghela nafas. Semua orang tampak kasihan pada wajah mereka, tetapi mereka tidak membantahnya. Setiap anggota klan iblis sepertinya tahu apa arti kabut beracun di reruntuhan. Ketika dokter tua itu mengumumkan bahwa saudara kucing ekor sembilan tidak dapat diselamatkan, mereka semua menggelengkan kepala karena menyerah. 748. Saat Muyu membuka mulutnya, suasana tiba-tiba menjadi tenang. Tatapan semua orang tertuju pada Muyu. Bocah manusia, omong kosong apa yang kamu ucapkan di sini. Dokter tua sudah mengatakan bahwa mereka tidak dapat diselamatkan. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Paman Tod berteriak di pintu. Itu benar. Kamu bahkan tidak tahu apa itu racun reruntuhan desolate dan kamu berbicara omong kosong. Nyonya Zu juga menegur. Racun reruntuhan desolate adalah racun yang sangat beracun. Tidak ada penawarnya. Apakah kamu mengerti? Setan gajah raksasa membungkuk. Tidak ada penawarnya. Itu belum tentu benar. Itu tergantung situasinya. Meskipun Muyu tidak tahu apa itu racun reruntuhan desolate, dia tidak peduli dari mana racun itu berasal. Tidak peduli betapa rumitnya racunnya, racun itu terdiri dari berbagai elemen. Dia hanya perlu menganalisis komponen spesifik dari racun tersebut dan berdasarkan interaksi antara racun tersebut, dia dapat menyelesaikannya selangkah demi selangkah. Dokter tua, Anda adalah seseorang yang menyelamatkan orang yang sekarat dan membantu yang terluka. Mengapa Anda tidak mencoba merawat mereka dan mengatakan bahwa Anda sedang mempersiapkan pemakaman mereka? Bukankah itu terlalu tidak bertanggung jawab? Mu Yu sangat bingung. Dokter tua itu hanya menggaruk kulit kucing berekor 9 itu dan bahkan tidak mencoba mendetoksifikasi racunnya. Ia langsung menjatuhkan hukuman mati kepada kedua kucing berekor sembilan tersebut. Itu sungguh sewenang-wenang. Menurutnya, kedua kucing berekor sembilan ini bukannya putus asa. Berani sekali kamu. Beraninya seorang bocah manusia mempertanyakan keterampilan medis dokter tua itu. Orang tua Tian Ken masih menggigit roti daging di mulutnya sambil memarahi dengan tidak jelas. Apakah kamu tahu siapa dokter tua itu? Dia dokter paling terkenal di dimen race kami. Banyak luka ras iblis kita yang disembuhkan oleh dokter tua. Beraninya bocah manusia sepertimu mempertanyakan dokter lama kami. Dokter tua itu secara pribadi dipuji oleh Raja Iblis Naga Azure. Nenek moyang manusia semuanya dilahirkan untuk melakukan praktik kedokteran. Kata setan gajah raksasa. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya kita menemui hal semacam ini. Setiap beberapa hari, akan ada anggota ras iblis yang terluka oleh racun reruntuhan desolate. Mereka yang diracuni terlalu dalam tidak dapat diselamatkan. Nyonya Zhu menambahkan. Anggota ras iblis lainnya juga ikut serta. Mereka sangat marah karena Muyu mempertanyakan dokter ilahi mereka. Ini karena semua orang di sini telah dirawat oleh dokter ilahi sebelumnya. Jika mereka mengalami luka, mereka akan mencari tabib ilahi. Mereka semua sangat menghormatinya. Sekarang, seorang bocah manusia yang baru saja tiba sebenarnya berani berbicara tentang tabib ilahi dengan cara seperti itu. Berat, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa aku tidak bertanggung jawab? Nada suara dokter tua itu sangat marah. Awalnya masalah berbalut besi, tetapi Muyu ingin ikut campur dan bahkan mempertanyakan keterampilan medisnya. Ini merupakan tantangan terhadap otoritasnya. Muyu berkata dengan serius, "Aku bisa menyembuhkan racun ini. Kamu bisa menyembuhkan racun di reruntuhan desolate, lelucon yang luar biasa. Nak, kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak boleh berbicara sembarangan. Berhati-hatilah agar angin tidak melukai lidah Anda. Dokter tua itu mendengus dingin. Entah racunnya dalam atau tidak, saya tetap harus mencobanya. Belum sampai pada kesimpulan, Muyu berjalan menuju kucing bersaudara sembilan ekor. Kedua kucing berekor sembilan ini bersaudara." Yang lebih tua bernama Mao da Jiu dan yang lebih muda bernama Mao Xiaojiu. Saat ini, Mao Dajiu sedang terkekang oleh energi spiritual dokter tua itu. Gejala mereka sama, setelah terinfeksi oleh apa yang disebut racun reruntuhan desolate, aura mereka menjadi lemah. Mereka hanya bisa menarik napas, tapi tidak bisa mengeluarkannya. Jika mereka tidak mendapat pengobatan yang efektif, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Bocah manusia, jangan datang. Tahukah kamu apa itu racun reruntuhan desolate? Jika kultivasi Anda tidak cukup tinggi, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda ketika Anda diracuni. Saya telah menoleransi Anda karena Sui. Jangan mencari kematianmu sendiri, dokter tua itu berteriak pada Muyu. Racun reruntuhan yang sunyi, aku tidak tahu, Muyu berkata jujur. Jika kamu tidak tahu, lalu mengapa kamu ada di sini? Bahkan kami, ras iblis, tidak dapat menahan kabut racun reruntuhan sunyi, apalagi manusia lemah sepertimu. Setelah terinfeksi oleh racun reruntuhan desolate, Anda akan mati atau lumpuh. Apakah kamu tahu itu? Dokter tua itu, seperti semua anggota ras iblis lainnya, meremehkan fisik manusia. Bagaimanapun, fisik ras iblis secara alami jauh lebih kuat daripada manusia. Muyu, cepat kembali. Jika sesuatu terjadi padamu, Kiyosue akan menyalahkan kami nanti. Patua Tian Ken berteriak dari luar. Anggota di Menrace tidak berani melangkah ke klinik. Kalau tidak, mereka pasti sudah bergegas menarik Muyu kembali. Meskipun Patua Tian Ken telah memilih Muyu ketika Muyu pertama kali tiba, dia tetap tidak ingin terjadi apapun pada kekasih kecil Kiyosue. Kabut racun reruntuhan sunyi sangat menakutkan. Bahkan naga biru leluhur pun tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan lewati. Nyonya Zu juga berteriak. Kamu hanya manusia yang lemah. Apakah kamu harus mengadili kematian? Paman Tot juga memarahi. Semua orang mengira Muyu sedang mendekati kematian. Kabut racun reruntuhan sunyi telah meninggalkan bayangan besar pada anggota ras iblis. Bagi mereka, kabut racun reruntuhan desolate itu seperti malaikat maut, menyebabkan mereka ketakutan. Aku tidak tahu apa itu kabut racun reruntuhan Desolate, tapi aku tahu cara menyembuhkannya. Muyu tidak mendengarkan nasihat Nyonya Su dan yang lainnya. Dia sudah berjalan ke sisi Mao Xiao Xiaojiu dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dahinya. Bocah manusia, hentikan. Jangan sentuh dia. Jika kamu mematahkan kulitnya, kami semua akan mati karenamu. Di mana kapten penjaga Daun Valley? Cepat dan usir dia, kata dokter tua itu dengan marah. Dia mencoba yang terbaik untuk memaksa kabut racun kembali ke tubuh Mao Xiao Xiaojiu, jadi dia tidak bisa menghentikan Muyu. Kabut racun dapat menyerang spirit ki seorang kultivator. Dokter tua itu harus menjebak kabut racun sebelum mengikis spirit key-nya. Jika tidak, akan berdampak buruk jika kabut racun menyebar. Dengan begitu banyak anggota di Menrace yang berkerumun di sekitar pintu masuk klinik, Kapten Penjaga Lembah Daun sudah diperingatkan. Pada saat ini, dua Kapten Penjaga Panggung Pemutus Roh menerobos kerumunan dan berdiri di pintu masuk. Mereka berteriak pada Muyu, beraninya kamu. Cepat keluar, kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kedua kapten penjaga panggung pemutus roh tidak berani masuk ke dalam klinik. Kabut racun reruntuhan desolate adalah sesuatu yang ditakuti oleh anggota ras iblis. Mereka tidak ingin terlibat di dalamnya. Ying Datian, He Erlang, tunggu apa lagi? Cepat dan usir bocah ini keluar. Teriak dokter tua itu. Ying Datian dan He Erlang saling berpandangan. Mereka sebenarnya tidak ingin masuk klinik, tetapi posisi dokter lama di Down Valley sangat tinggi. Mereka tidak bisa melanggar perintahnya, jadi mereka hanya bisa menguatkan diri dan masuk ke klinik. Ying Datian berteriak dengan keras, nak, jika. Jika kamu tidak ingin mati, cepatlah ke sini. Muyu menganggap itu sedikit lucu. Dia sudah berdiri di sana. Jelas, dia tidak takut mati. Di sisi lain, Ying Datian takut dengan racun reruntuhan Desolate dan tidak berani mendekat. Namun, He Erlang masih mengumpulkan keberaniannya dan mendekati Muyu. Dia ingin menyeret Muyu keluar. Budidaya Muyu jauh lebih tinggi daripada budidaya He Erlang. Namun, dia tidak ingin bertarung santai dengan anggota ras iblis di lembah daun. Lagi pula, anggota di menera di sini sepertinya cukup baik. Oleh karena itu, dia berkata, Dokter tua, bagaimana kalau kita bertaruh? Berikan aku waktu. Aku akan membantu kedua kucing ekor sembilan ini mendetoksifikasi racunnya. Karena Anda sudah menyerah, izinkan saya mencobanya. Ibarat memberi obat pada kuda yang mati. Hei, bocah manusia kecil, apa yang kamu bicarakan? Apa yang dimaksud dengan memberi obat pada kuda yang mati? Kamu mau mati. Iblis kuda berkobar di luar klinik memarahi dengan putus asa. Muyu menyentuh dahinya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa dengan santai mengatakan hal-hal yang berhubungan dengan hewan di ras iblis. Jika tidak, dia akan menyinggung ras iblis. Namun dokter tua itu berkata dengan marah, omong kosong. Apakah racun reruntuhan desolate adalah sesuatu yang bisa kamu gunakan sebagai taruhan? Jangan menyebarkan racun sebelum Anda bisa menyelamatkan mereka dan membunuh semua anggota ras iblis. Tidak akan. Aku yakin bisa mendetoksifikasi racunnya. Muyu secara alami tidak takut dengan racun. Dia juga telah menerima ajaran Deadwood Daddy. Racun reruntuhan Desolate mungkin menakuti ras iblis, tapi itu adalah cerita yang berbeda untuk Muyu. Aku tidak percaya padamu. Dokter tua itu masih menolak untuk setuju. Dokter tua, jika Anda terus menghalangi saya seperti ini, Anda akan menunda pengobatannya. Semakin lama, semakin buruk keadaannya bagi mereka. Dokter tua, hanya karena Anda tidak bisa menyelamatkannya bukan berarti saya tidak bisa. Anda tidak dapat menyakiti mereka, kata Muyu. Aku akan menyakiti mereka. Saya khawatir Anda akan menyakiti kami. Dokter tua itu merasa harga dirinya telah dihina. Racun reruntuhan desolate tidak memiliki obat penawar. Ini adalah pengetahuan umum di kalangan ras iblis. Namun, bocah bodoh ini datang mencari masalah. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak bisa menyelamatkan mereka di depan semua orang. Ini keterlaluan, dokter tua. Jika Anda tidak memberi saya kesempatan, bagaimana Anda bisa tahu? Ada banyak sekali racun di dunia, dapat dimengerti jika Anda tidak mengetahui semuanya. Bajingan, baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu tidak bisa menyelamatkan mereka, aku pribadi akan mengusirmu keluar dari Daun Valley. Jika itu terjadi, bahkan Kiao Sue pun tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Dokter tua itu marah dengan kata-kata Mu Bagaimana dia, seorang dokter ras iblis, bisa dipandang rendah oleh manusia nakal saat ini? Bagaimana jika aku bisa menyelamatkan mereka? Mu Yu membalas. Dokter tua itu berkata dengan marah, jika kamu bisa menyelamatkan mereka, aku akan berlutut dan bersujud padamu. Aku akan mengakui kamu sebagai tuanku. Muyu buru-buru melambaikan tangannya. Tidak perlu melakukan itu. Aku hanya bertugas menyelamatkan orang. Aku tidak ingin menerima murid sembarangan. Bajingan kecil, betapa sombongnya kamu. Dokter tua itu sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia adalah seorang dokter ras iblis. Dia sudah mengatakan itu, tapi dia masih tercekik oleh Muyu. Bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya sekarang? Namun, dokter tua itu tidak terlalu memikirkannya. Jika racun reruntuhan desolate begitu mudah disembuhkan, itu tidak akan mengganggu ras iblis selama bertahun-tahun. Kita harus tahu bahwa ras iblis memiliki raja iblis naga Azure. Bahkan raja iblis Azure Dragon tidak berdaya melawan racun reruntuhan Desolate. Berapa nilai manusia bajingan kecil ini? Yang lain juga mengkritikmu Yu karena membual tanpa malu-malu. Dokter tua itu adalah seorang dokter ilahi senior yang sangat dihormati di ras iblis. Belum lagi tingkat kultivasinya yang tinggi, selain racun reruntuhan sunyi yang tidak dapat disembuhkannya, banyak penyakit ras iblis yang tidak dapat disembuhkan telah disembuhkan olehnya. Semua orang sangat menghormati dokter tua itu. Kesan mereka terhadap Muyu juga anjlok. Awalnya, Nyonya Zudan yang lainnya mengira Muyu telah melewati godaan rubah tampan dan memiliki pikiran yang baik. Namun, hari ini dia menjadi sombong dan angkuh. Namun, ras iblis sepertinya telah melupakan satu hal: setiap orang memiliki spesialisasi masing-masing. Tidak peduli seberapa kuat Raja Iblis Naga Azure, mustahil baginya untuk mengetahui segalanya. Apalagi dalam soal detoksifikasi, pencapaian Muyu bisa dikatakan tak terduga. Muyu memecahkan sepotong kayu kecil di atas meja kayu, dan dengan hati-hati menusukkannya ke kulit Mao Xiaojiu. Racun itu diserap ke dalam kayu sedikit demi sedikit. Saat ini, Muyu sudah tahu terbuat dari apa racun itu dan apa komposisi serta sifatnya. Muyu belum pernah melihat racun semacam ini sebelumnya, dan ayah detut belum pernah meramunya sebelumnya. Namun, dia bisa menggunakan metode yang diajarkan oleh orang tuanya untuk menggunakan kekuatan rohnya untuk mencari setiap racun di kabut racun reruntuhan. Desolate, setiap racun memiliki reaksi berbeda terhadap fluktuasi kekuatan roh. Mengandalkan titik ini, dia dapat menentukan jenis racun apa yang dibuatnya dan menggunakan efek berbeda untuk mendetoksifikasinya. Kabut racun dari reruntuhan desolate sangat rumit. Setidaknya, itu adalah racun paling rumit yang pernah dilihat Muyu, namun itu tetap tidak sulit bagi Muyu. Saat itu, dia layak mendapat tempat pertama dalam kompetisi, pengetahuan mengendus pil dari sekte Kualipil. Kemampuannya membedakan bahan, bukan sekadar pamer. Dokter tua itu melihat bahwa Muyu hanya memegang sepotong kayu kecil sepanjang jari dan memberi isyarat. Selain itu, dia tidak melakukan apapun. Dia segera mendengus dingin dan berkata, Wah, dengan penampilanmu yang ceroboh, bagaimana kamu bisa menyembuhkan racunnya? Dokter tua, saya bilang saya bisa mendetoksifikasi racunnya, jadi saya bisa mendetoksifikasinya. Jangan khawatir, meskipun saya mendetoksifikasi racunnya, saya tidak akan membuat Anda bersujud. Muyu berkata dengan santai. 749. Percakapan antara dokter tua dan Muyu terdengar jelas oleh setan di luar klinik. Seperti dokter tua, mereka tidak percaya bahwa Muyu dapat mendetoksifikasi racun tersebut. Mereka juga sangat marah melihat penampilan percaya diri Muyu. Namun, saat ini, karena dokter tua mengatakan demikian, semua orang menunggu untuk melihat Muyu mempermalukan dirinya sendiri. Saya sangat marah. Kemana Kiao Sue pergi? Aku benar-benar harus membiarkan dia melihat baik-baik wajah anak nakal ini. Patua Tian Ken mengutuk. Kiao Sue meninggalkan Daun Valley pagi ini dan belum kembali. Tidak apa-apa, kita semua bisa bersaksi. Nyonya Zhu mendengus. Suai kecil dan Long Teng mendengarkan dari samping dan marah. Long Teng berkata dengan tidak puas, mengapa iblis-iblis ini begitu picik? Haruskah aku keluar dan berteriak? Benar, nenek moyang yang bermain racun ada di sini. Beraninya mereka menanyainya seperti ini. Mereka benar-benar buta, kata Suai kecil. Mereka berdua secara alami tahu kemampuan apa yang dimiliki Muyu, yang bisa mengendalikan pohon dan telah menerima ajaran Deadwood Daddy. Melihat setan-setan itu mengeluh di sana, mereka merasa kesal. Jangan impulsif. Mereka sebenarnya tidak punya niat buruk. Muyu dengan cepat menganalisis tingkat racun di tubuh Mao Xiaojiu dan menemukan bahwa racun reruntuhan Desolate telah menyerang meridian Mao Xiaojiu. Bahkan kekuatan rohaninya terkontaminasi racun. Situasi ini sangat mirip dengan tubuh Deadwood Dedi sebelum budidayanya dibubarkan. Namun, tubuh Deadwood Dedi telah terkontaminasi dengan segala jenis racun di dunia. Setelah sekian lama, tidak ada obatnya. Namun, racun reruntuhan Desolate baru saja menyerang tubuh Mao Xiaojiu, jadi sangat mudah untuk menyembuhkannya. Muyu dengan cepat menganalisis metode untuk mendetoksifikasi racun reruntuhan Desolate dalam pikirannya. Dia mengangguk sambil berpikir, mengumpulkan kekuatan spiritual hijau di tangannya dan mengulurkannya di sepanjang dahi Mao Zheo Jiu hingga ke jantungnya. Kemudian, dia mendongak dan bertanya kepada dokter tua itu, Dokter tua, apakah Anda punya crispy cloudwood di sini? Itu jenis tanaman yang digunakan untuk menghentikan pendarahan. Kenapa kamu menanyakan hal ini? Jangan bilang kamu ingin menggunakan crispy cloudwood untuk mendetoksifikasi racunnya. Apa yang kamu impikan? Dokter tua itu melihat bahwa Mu Yu tampaknya tidak terinfeksi racun. Selain itu, kendali energi spiritualnya mengejutkannya. Namun, karena racun reruntuhan desolate terlalu menakutkan bagi mereka, dia masih tidak berpikir bahwa Mu Yu dapat menyembuhkan racun tersebut. Lupakan saja, aku akan mencarinya sendiri. Mu Yu menstabilkan serbuk gergaji kecil yang menempel di tubuh Kitin Nine dan berjalan ke lemari obat di klinik. Segera, semua ramuan di lemari obat muncul di benaknya. Dia membuka lemari obat dan mengeluarkan sepotong besar crispy cloudwood. Pada saat yang sama, ia menemukan beberapa bunga hutan dan rumput cemara kuno. Eh, dokter tua, kamu punya banyak ramuan di sini. Mereka bahkan memiliki daun siming yang langka dan berharga. Muyu mengeluarkan daun layu yang memancarkan cahaya putih dari lemari obat di sudut. Dia menimbangnya di tangannya dan menemukan bahwa itu belum cukup umur. Lalu, dia diam-diam memberinya dorongan. Seluruh proses dilakukan dengan sangat rahasia. Ketika dokter tua itu melihat bahwa Muyu telah mengambil semua ramuan dalam koleksinya, dia sangat marah. Bocah, Letakkan. Jangan sentuh ramuanku. Saya harus mencari di seluruh rawa untuk menemukannya. Jika dia tidak memaksa racun keluar dari tubuh Kitin Nine, dia pasti sudah bergegas ke Muyu. Tumbuhan itu sangat berharga. Bagaimana dia bisa memperlakukan mereka sebagai permainan anak-anak? Mengapa kamu mencari begitu banyak tumbuhan? Muyu melambaikan tangannya dan semua tumbuhan melayang di udara. Mengapa kamu mencari begitu banyak herbal? Mengapa Kiao Sue menyukai orang bodoh sepertimu? Saya seorang dokter. Tentu saja saya mencari herbal untuk mengobati penyakit. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Dokter tua itu sangat marah hingga janggutnya menonjol. Kalau begitu, tidak apa-apa. Ramuan ini bisa menyelamatkan nyawa mereka, bisa dimaklumi jika saya mengeluarkannya. Anda tidak bisa menyembuhkan racunnya, tapi saya bisa. Muyu mengambil beberapa ramuan lainnya karena dia ingin menyelamatkan dua orang. Jumlah ini tidak cukup, jadi dia berbalik dan membuat salinan ramuan itu dengan punggung menghadap yang lain. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu? Bagaimana ramuan ini bisa digunakan untuk menyembuhkan racun? Paru-paru dokter tua itu hampir meledak. Dia telah menjadi dokter sepanjang hidupnya, hampir semua orang di Dinasti Azure Dragon mengetahui namanya. Jika menyangkut penyakit, dia akan mengobatinya. Jika dia bisa, jika dia tidak bisa, dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk meneliti racun reruntuhan desolate. Dia telah mencoba segala jenis ramuan, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Namun, anak manusia yang baru datang ini berani mengotak-atik ramuan yang ada di hadapannya. Dia tidak tahu apa-apa dan berani mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkan racun reruntuhan. Desolate ini jelas mempertanyakan keterampilan medisnya. Hal ini membuatnya sangat marah. Muyu tidak membantah apapun. Dia berjalan kembali ke sisi Kitty Nine dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghancurkan tanaman herbal di tangannya. Dia menghancurkannya menjadi bubuk dan membaginya menjadi dua bagian. Dia menambahkan bubuk obat yang sama ke setiap porsi. Dia memiringkan kepalanya dan bergumam, "Masih ada satu bagian yang hilang. Coba kupikir, darah kupu-kupu langit yang melolong." Muyu melirik anggota klan Fei yang menyaksikan keributan dan takut mati di pintu masuk klinik. Dia menyadari bahwa tidak ada anggota klan Fei seperti Howling Sky Butterfly. Namun, tatapannya tiba-tiba tertuju pada Pak Tua Tian Ken. Matanya langsung berbinar. Darah Tian Ken. Oh benar, darah Tian Ken bahkan lebih baik. Saya lupa tentang Lord Tian Ken yang berkulit putih. Muyu dengan cepat berjalan di depan Pak Tua Tian Ken dan menunjukkan senyuman yang tidak berbahaya. Tuan Tian Ken, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Pak Tua Tian Ken segera mundur. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya dan memarahi, "Apa yang ingin kamu lakukan pada orang tua sepertiku?" Dasar bajingan kecil yang sombong! Tidak selamatkan seseorang. Darah Febis Anda adalah katalis obat yang sangat penting. Itu bisa menyembuhkan racun, terutama darah Lord Tian Ken, sangat berharga," Muyu berkata dengan serius. "Omong kosong! Saya belum pernah mendengar bahwa darah saya dapat menyembuhkan racun. Terlebih lagi, saya seorang Fei yang levelnya lebih tinggi dari Febis. Bagaimana Febis bisa membandingkan darahku?" Patua Tian Ken berkata dengan marah, "Bagi Febis, anggota Klan Fei seperti kultivator bagi manusia. Mereka memiliki rasa superioritas. Anggota Klan Fei memiliki level yang lebih tinggi, maka darah Anda harus lebih efektif dalam mendetoksifikasi racun. Ayolah, demi anggota Klanmu, sebaiknya kamu mengorbankan dirimu sendiri. Tidak banyak, hanya dua mangkuk darah. Kamu berkulit putih dan gemuk. Tidak ada yang akan terjadi padamu jika kamu kehilangan dua mangkuk darah." Desak Muyu, "Dua mangkuk darah. Apakah kamu pikir aku sedang menyembeli babi?" Bocah manusia, kamu bajingan. Saya tidak memprovokasi Anda. Apakah kamu sengaja mempersulitku? Patu Tian Ken mengutuk dengan keras. Pada saat yang sama, dia menerobos kerumunan dan menjauh dari Muyu. Dia lebih baik mati daripada mendonorkan darah. Cepatlah. Menyelamatkan nyawa Fei lebih baik daripada membangun pagoda tujuh lantai. Waktu tidak menunggu siapapun. Muyu melambaikan tangannya. Tiba-tiba, sosoknya melintas dan dia melewati kerumunan. Dia berada di belakang Patu Tian Ken yang hanya berada di tahap keluar tubuh. Sebuah tabung kayu dimasukkan ke dalam pembuluh darah Patu Atianken. Ken. Ah, saya akan membunuh kamu. Patu Atianken Ken tidak bisa menolak Muyu yang berada di tahap sintesis bentuk. Dia langsung berteriak seperti babi yang disembelih. Namun, Muyu hanya mengambil waktu sejenak untuk mengambil darahnya. Tabung kayu itu menyedot darah Patu Atianken. Ken. Kemudian, dia kembali ke klinik dengan dua mangkuk darah putih mengambang di tangannya. Anak manusia, kamu sudah mati. Aku akan memberitahu Sue dan memintanya untuk mencampakkanmu. Kamu sama sekali bukan seorang Fei. Kamu sangat tidak menghormati orang tua. Oh ya, kamu bukan Fei. Kamu bukan manusia. Sejujurnya, tidak masalah bagi patu Atian Ken jika darahnya disedot dari dua mangkuk. Anggota klan Fei memiliki kulit dan daging yang tebal. Mereka bahkan tidak perlu mengedipkan mata untuk mengeluarkan seember darah. Namun, dia tidak mau menyerah dan mengumpat dengan keras. Jika dia tidak khawatir terkontaminasi oleh kabut beracun di klinik, dia akan bergegas masuk dan meludahkan beberapa suap sutra untuk membunuh Muyu. Semua anggota klan Fei mulai menatap Yu dengan marah. Dia berani menyerang anggota klan Fei di siang hari bolong. Dia hanya mendekati kematian. Bahkan dokter tua yang menekan racun sembilan reruntuhan desolate gemetar karena marah atas tindakan Yu. Bagi dokter tua itu, Muyu hanya bermain-main. Muyu menghancurkan lebih dari selusin ramuan yang tampaknya biasa dan akhirnya diremas menjadi bubuk. Kemudian, dia menambahkannya dalam urutan tertentu. Proses penambahan jamu sangat ketat karena jamu yang berbeda akan mempunyai reaksi yang berbeda pula. Dia perlu menetralisir kekuatan tolak-menolak di antara mereka. Muyu tidak khawatir dengan racun semacam ini. Lagi pula, jika ada racun, dia bisa menyaringnya melalui pepohonan. Namun, bagi orang lain, dia harus memperlakukan mereka selangkah demi selangkah sesuai dengan metode Profesor Deadwood Daddy. Tumbuhan ini dicampur ke dalam semangkuk darah, dan darah ulat sutra surgawi mulai mendidih. Muyu dengan lembut mengguncangnya dengan kekuatan spiritualnya. Kekuatan spiritual perlu disuntikkan ke dalam beberapa tumbuhan untuk menyempurnakan ketahanan beberapa di antaranya. Untungnya resistensi herbal ini sangat mudah dihilangkan sehingga tidak terlalu sulit. Kamu ingin menyembuhkan racun reruntuhan desolate hanya dengan ramuan dan darah ini. Apa yang kamu pikirkan, dokter tua itu sangat marah. Dia tidak menyetujui metode konyol Muyu. Anggota klan Fei masih memarahi dan menunjuk ke arah Muyu. Dokter tua itu sangat marah hingga janggutnya berkibar dan matanya melotot. Namun, Muyu tidak peduli sama sekali. Dia dengan hati-hati membuka mulut Mao Xiaojiu dan memberikan obat kepada Mao Xiaojiu. Racun yang dibuat Muyu perlahan memasuki tubuh Mao Xiaojiu. Cairan obat berkumpul di sekitar kekuatan spiritual hijau yang ditempatkan Muyu di tubuh Mao Xiaojiu. Kemudian, Muyu melambaikan tangannya lagi dan kekuatan spiritual hijau mulai menghilang, secara bertahap menyebarkan ramuan obat ke seluruh tubuh Mao Xiaojiu. Semua anggota klan Fei melihat tindakan Muyu dan berbisik satu sama lain, mengkritik Muyu karena melakukan kesalahan. Namun, karena tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikannya, mereka hanya bisa menatap. Namun, setelah sekian lama, Mao Xiaojiu masih belum menunjukkan tanda-tanda bangun. Nak, apakah kamu sudah bertindak terlalu jauh? Dokter tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak lagi. Setelah itu, Mu Yu membawa sisa ramuan obat ke sisi dokter tua dan bersiap untuk memberikannya kepada Mao Da Jiu. Aku tidak main-main. Aku menyelamatkanmu anggota klan Fei. Mu Yu berkata tanpa daya. Kamu membuat darah dan menghancurkan obat spiritualku, dan kamu bilang kamu tidak main-main. Kamu, 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 dokter tua itu menatap Mu Yu dengan marah. Benar, mengapa Kiaosue menyukai orang bodoh yang suka pamer? Apa bagusnya orang ini? Tidak, kita tidak bisa membiarkan Kiaosue disakiti oleh manusia bodoh ini. Benar, aku keberatan dengan pernikahan ini. Tidak apa-apa jika kulitnya kurang putih, tapi dia tidak menghormati orang tua. Ini terlalu banyak, saya harus menggunakan sutra untuk memintalnya menjadi kepompong dan menggantungnya di lembah daun untuk diarak di jalanan. Semua orang juga mengkritik Muyu, terutama orang tua Tian Ken. Dialah yang paling banyak dimarahi. Dia mengambil dua mangkuk darah oleh Mu Yu tanpa alasan. Akan aneh kalau dia tidak mengamuk. Namun, pada saat itu, Mao Xiaojiu yang telah meminum ramuan Mu Yu tiba-tiba bergerak. Kemudian, dia tiba-tiba duduk, menjulurkan kepalanya, dan langsung memuntahkan banyak darah. Darah yang dimuntahkannya sebenarnya adalah darah hitam yang mengeluarkan asap aneh. Apa yang sedang terjadi? Apakah Mao Xiaojiu hidup kembali? 750 Ketika dokter tua mengumumkan bahwa Mao Xiaojiu dan Mao Dajiu tidak dapat diselamatkan, setiap goblin percaya bahwa Mao Xiaojiu dan Mao Dajiu telah meninggal. Namun, setelah Muyu memberi mereka semangkuk darah Tian Ken dan beberapa ramuan acak, Mao Xiaojiu benar-benar hidup kembali. Hal ini membuat takut para goblin. Yang paling mereka khawatirkan bukanlah apa yang akan terjadi pada Mao Xiaojiu setelah dia hidup kembali. Ada berbagai macam hal aneh di alam budidaya. Hidup kembali bukanlah masalah besar. Mereka paling khawatir Mao Xiaojiu akan berlarian tak terkendali dan menyebarkan gas beracun. Jika seluruh daun vali terkontaminasi oleh racun reruntuhan desolate, itu akan sangat mengerikan. Cepat, ayo kita jebak dia bersama-sama. Kita tidak bisa membiarkan Mao Xiaojiu kabur. Suara Nyonya Zupaling keras, membangunkan semua orang. Setiap anggota klan iblis mengeluarkan senjata ajaib mereka sendiri, dan kekuatan spiritual melonjak di tubuh mereka, siap menjebak Mao Xiaojiu di pusat medis. Namun, tidak ada yang berani memimpin, takut orang pertama yang bergegas akan disemprot oleh gas beracun Mao Xiaojiu. Hah, hah. Setelah Mao Xiaojiu memuntahkan darah hitam, dia duduk di ranjang sakit dan terengah-engah. Wajah pucatnya telah kembali normal. Meski dia masih terlihat pucat, napasnya jauh lebih stabil. "Semuanya, semuanya, aku, aku bukan zombie. Aku benar-benar hidup kembali." Mao Xiaojiu terengah-engah dan berkata kepada sekelompok goblin di depan pintu. "Zombie bisa bicara. Ya Tuhan, bisakah gas racun reruntuhan Desolate mengendalikan mayat sekarang? Sudah berakhir, sudah berakhir. Apakah kita harus mengkremasi jenazahnya?" Cepat siapkan apinya. Bakar juga tulang para goblin yang terbunuh oleh gas beracun. Para goblin panik, beberapa goblin bahkan bersiap menggali kuburan. Jangan khawatir, dia adalah orang yang hidup. Apa yang kamu takutkan? teriak Muyu. Mao Xiao turun dari ranjang sakit dan bersujud kepada dokter tua itu dengan penuh rasa terima kasih. Xiao berterima kasih kepada kakek dokter karena telah menyelamatkan hidupku. Ah, apa yang telah terjadi? Mengapa Mao Xiao Jiu berlutut? Semua goblin terkejut. Mao Xiaojiu sama sekali tidak terlihat seperti zombie. Sebaliknya, dia tampak normal dan tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Tapi bagaimana mungkin? Di masa lalu, tidak ada obat untuk racun reruntuhan Desolate yang begitu parah. Mao Xiaojiu melihat kakaknya Mao Dajiu masih diracun dan buru-buru berkata, "Dokter tua, keterampilan medismu brilian. Cepat bantu aku menyelamatkan adikku." Saat ini, dokter tua itu telah memaksa kembali racun yang keluar dari tubuh Mao Dajiu. Saat melihat penampilan Mao Dajiu yang lincah, dia tercengang. Dia memandang Mao Dajiu yang berlutut dengan tidak percaya, tidak tahu harus berkata apa sejenak. Dia tahu racun di reruntuhan lebih baik dari siapapun. Jika seseorang menghirup sedikit racunnya, mereka masih bisa diselamatkan dengan keterampilan medis yang ditemukan oleh dokter tua itu. Namun, mereka tetap akan dinonaktifkan secara permanen. Jika mereka diracuni sedalam kedua bersaudara itu, maka mustahil menyelamatkan mereka. Namun siapa sangka Kiten Sembilan yang dinyatakan meninggal oleh dokter tua akan diselamatkan oleh Muyu? dan melihat Kiten 9, selain sedikit lemah, dia terlihat baik-baik saja. Mao Xiao Jiu, apa kamu benar-benar baik-baik saja? Dokter tua itu mengulurkan tangannya untuk memeriksa denyut nadi Mao Xiao Jiu dan memeriksa tubuhnya. Dia menemukan bahwa tubuh Mao Xiao Jiu adalah goblin normal kecuali fakta bahwa ki dan darahnya sedikit lemah dan perlu disesuaikan. Ya, kakek dokter, keterampilan medis Anda brilian. Anda benar-benar menemukan cara untuk menyembuhkan racun reruntuhan desolate. Saya sangat beruntung. Leluhur Azure Dragon memberkati saya. Tolong bantu aku menyelamatkan saudaraku. Mao Xiaojiu memandang dengan cemas ke arah Mao Dajiu, yang masih terbaring di tempat tidur. Dokter tua itu tiba-tiba tersipu ketika mendengar kata-kata Mao Xiaojiu. Awalnya, dia sudah menyerah untuk merawat saudara berekor sembilan itu. Orang yang benar-benar menyelamatkan Mao Xiaojiu adalah pemuda yang tampaknya tidak bisa diandalkan ini. Namun saat ini, Mao Xiaojiu secara keliru mengira bahwa dia telah menyelamatkannya dan terus memuji keterampilan medisnya. Ini mempermalukan dokter tua itu. Itu, itu, sebenarnya. Kamu tidak. Wajah dokter tua itu memerah. Dialah yang memberi tahu semua orang bahwa saudara kucing ekor sembilan tidak dapat disembuhkan di bawah pengawasan orang banyak. Sekarang ada begitu banyak orang yang menonton di luar, bagaimana dia berani mengambil pujian atas masalah ini. Terutama ketika dia mengingat bahwa dia sepertinya dengan marah mengatakan bahwa jika Muyu dapat menyembuhkan racunnya, dia akan bersujud tiga kali kepada Muyu. Kata-katanya diucapkan dengan tegas dan tegas sehingga semua orang mendengarnya. Tetapi Muyu menoleh ke arah Mao Xiaojiu dan berkata, Kamerat Mao Xiaojiu, Anda harus berterima kasih kepada dokter tua itu. Itu semua berkat ramuan berharga dari dokter tua itu. Jika bukan karena ramuan ini, Anda mungkin tidak bisa diselamatkan. Oh ya, kamu harus berterima kasih kepada kakek Tian Ken. Darahnya menyelamatkanmu. Terima kasih, dokter tua. Terima kasih, paman Tian Ken, kata Mao Xiaojiu perlahan. Di luar, lelaki tua berkulit putih dan gemuk Tian Ken terkejut. Dia masih marah dengan dua mangkuk besar darah itu. Mengapa tiba-tiba dia tampak seperti penyelamat Mao Xiaojiu? Pandangan dokter tua pada Muyu akhirnya sedikit berubah. Muyu tidak menyebutkan berlutut dan bersujud, dan bahkan memuji dia. Ini memberinya jalan keluar. Kalau tidak, reputasinya hari ini akan hancur. Teman kecil Muyu, kamu, kamu harus cepat memberikan obat kepada Mao Dajiu. Dokter tua itu buru-buru menyembunyikan rasa malunya. Meskipun dia berterima kasih kepada Muyu, dia juga terkejut. Untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang telah diracuni oleh reruntuhan, keterampilan medisnya jauh lebih baik daripada miliknya. Yang paling penting, Muyu mungkin bahkan tidak tahu di mana Wastelen berada. Memikirkan reruntuhan, bahkan dokter tua itu pun merasa ketakutan. Baiklah, dokter tua, Anda harus membantu saya menggunakan kekuatan spiritual Anda untuk menutup luka di tubuh Mao Dajiu. Lalu saya akan memberikan obat kepada Mao Dajiu. Jika tidak, darah kakek Tian Ken akan mengalir keluar, dan itu akan sia-sia. Faktanya, luka kecil tidak menjadi masalah sama sekali, dan tidak menyebabkan keluarnya darah. Namun, Muyu memikirkannya dan memutuskan untuk membiarkan dokter tua itu ikut serta dalam perawatan. Dia tidak punya dendam dengan dokter lama itu, dan ini adalah kliniknya. Jika dokter tua itu tidak berbuat apa-apa, dia akan kehilangan statusnya sebagai dokter yang saleh di mata para shifter. Muyu tidak datang ke daun Valley untuk mencari musuh. Oh, oke, okay, oke, okay, oke, okay. dokter tua itu menghela napas lega. Pada saat yang sama, dia bersyukur Muyu tidak membiarkannya pergi. Dia buru-buru dan sungguh-sungguh melepaskan kekuatan spiritual dari tangannya untuk menekan gas beracun yang keluar dari lukanya. Faktanya, dia tahu bahwa dia telah menekan lukanya. Sekarang, itu tidak diperlukan. Pada saat ini, Yu telah memberi Maodajiu darah Tianken. Pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan spiritual hijau dari tangannya untuk membantu Maodajiu memindahkan obat ke seluruh bagian tubuhnya. Tidak lama kemudian, Maodajiu duduk seperti Mao Xiaojiu dan mulai memuntahkan darah hitam. Kemudian, auranya mulai membaik. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, dokter tua. Saudara kucing ekor sembilan sangat berterima kasih kepada dokter tua itu. Mereka mengucapkan banyak kata-kata yang menyentuh hati kepada dokter tua itu, seperti bagaimana mereka tidak akan pernah melupakan kebaikannya yang besar dan bagaimana mereka akan mengikuti jejaknya di masa depan. Akhirnya, di bawah peringatan baik Muyu, kedua bersaudara itu berterima kasih kepada orang tua Tian Ken untuk waktu yang lama. Ah, tidak masalah, tidak masalah. Saya selalu menjadi orang yang berhati hangat. Jangankan dua mangkuk darah, meskipun tiga atau empat mangkuk, meskipun itu seember darah, selama itu bisa menyelamatkanmu, aku bahkan tidak akan mengerutkan kening. Orang tua Tian Ken memiliki ekspresi murah hati dan penuh kasih sayang di wajahnya. Dia sepertinya lupa bahwa dia akan melawan Mu Yu sampai mati. Dokter tua itu merasa malu. Walaupun jamu diambil dari kliniknya, namun jika jamu tersebut tidak diracik sesuai dosis tertentu maka akan sia-sia. Mu Yu mendetoksifikasi racunnya, tetapi pujian diberikan padanya dan Tian Ken. Sungguh ironis. Sebenarnya, kamu harus berterima kasih kepada teman kecilmu Yu. Jika bukan karena resepnya, aku khawatir kalian berdua akan mati hari ini. Pada akhirnya, dokter tua itu merasa perlu untuk memperjelasnya. Bagaimanapun, semua orang yang hadir mengerti bahwa Muyu lah yang menyiksa mereka sejak awal. Dokter tua itu tidak membantu sama sekali. Terlebih lagi, Muyu baru saja memberinya jalan keluar. Jika dia terus menjadi serakah, itu akan terlihat tidak baik. Ya, ya, selera kiaosue sangat enak. Dia benar-benar menemukan pria muda yang baik. Bibizu berkata sambil tersenyum. Ya ya, orang-orang ras iblis lainnya menggema. Sikap mereka tiba-tiba berubah lagi. Pada awalnya, orang-orang ini sangat muak dengan Muyu. Namun, kali ini, Muyu menyelamatkan saudara kucing ekor sembilan dengan kekuatannya. Mampu mendetoksifikasi racun reruntuhan desolate yang menakutkan ras iblis adalah hal yang luar biasa. Setidaknya, mereka tidak perlu takut di masa depan. Terima kasih, saudara Muyu. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan di masa depan, beritahu kami. Kami berdua tidak akan ragu untuk melewati air dan menginjak api. Mao Dajiu berkata dengan penuh terima kasih. Mu Yu tersenyum. Bukan apa-apa, kalian berdua harus kembali dan beristirahat. Baiklah, baiklah. Semuanya, bubar. Lakukan urusanmu sendiri. Bubar, membubarkan. Dokter tua itu segera menyuruh semua orang pergi. Hanya Mu dan dokter tua yang tersisa di klinik. Dokter tua itu tergagap sejenak sebelum berkata, saya baru saja buta. Mohon maafkan saya karena telah menyinggung perasaan Anda. Xiao Shuai melompat ke bahu Mu Yu dan berkata dengan suara kekanak-kanakan, Hei, Pak Tua, kamu bilang kamu akan bersujud pada Mu Yu jika dia bisa mendetoksifikasi racun reruntuhan desolate. Bukankah sudah waktunya memenuhi janjimu sekarang? Dokter tua itu merasa malu dengan kata-kata Xiao -kata Shuai. Dia adalah dokter ajaib yang sangat dihormati di ras iblis. Bagaimana bisa seorang dokter ajaib seperti dia bersujud kepada anak manusia? Bagaimana dia bisa menerimanya dengan harga dirinya? Namun, dokter tua itu adalah orang yang sangat berprinsip. Dia tidak membiarkan Muyu mencobanya karena dia khawatir Muyu akan mengacau dan menyebarkan racun reruntuhan desolate, membunuh semua orang di lembah fajar. Belakangan, dia berkata bahwa dia akan bersujud karena dia bingung dan jengkel. Sekarang semua orang tidak hadir, memenuhi janjinya bukanlah masalah besar. Aku, maksudku dengan apa yang aku katakan. Dokter tua itu membungkukkan tubuhnya dan hendak bersujud kepada Muyu, tapi Muyu dengan cepat menghentikannya. Dia tersenyum santai dan berkata, Dokter tua, saya baru saja berkata. Jika Anda berlutut di hadapan saya, Kiaosui akan membunuh saya jika dia mengetahuinya. Selain itu, berkatmu aku berhasil mendetoksifikasi racunnya. Tanpa ramuan itu, saya tidak akan bisa menyelamatkan siapapun. Dokter tua itu berkata dengan penuh rasa terima kasih, Muyu, kamu menyanjungku. Aku tidak melakukan apapun untuk mendetoksifikasi racun reruntuhan Desolate. Setelah beberapa saat, dokter tua itu melanjutkan, Muyu, apakah kamu juga seorang dokter? Aku, saya rasa begitu. Muyu memikirkannya. Dia adalah ahli racun. Kembali ke lembah pohon layu, dia hanyalah seekor tikus percobaan. Dia telah merasakan racun yang tak terhitung jumlahnya, merupakan keajaiban. Dia bisa selamat.